Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di live streaming aku. Ini kenapa game capture-an gak ada ya? Tadi udah ada nih, gak ada lagi. Nah, halo Kak Heyo, titip absen. Maci, selamat pagi Kak Prilly. Selamat pagi Kak Di. Halo Kak Heyo. Halo Kak Di. Iya ya. Aku sedih, Ci. Hari ini ciwi-ciwinya pada gak bisa main. Aku sendirian, tidak. Sabar Kak Prilly, sabar, masih pagi. Iya. Siap. Aduh, itu lagi masuk. Aduh, zoomnya Bang Prilly masuk lagi. Bentar guys. Kak Heyo sama Kak Isaya lagi sibuk ya. Hari-hari berkutat dengan setting. Iya Kak, jadi cuma titip absen. Iya Kak Heyo, ada kerjaan sama Kak Isaya. Tapi gak tahu kalau Kak Sherry ini juga jarang gitu loh. Dia juga sibuk kayaknya. Apakah aku akan bersama dengan abang-abang kutu kupret ya? Sepertinya aku akan dengan abang-abang kutu kupret hari ini. Tapi gak apa-apa sih, aku paling cuma naik-naikin skill aja sih. Soalnya tadi waktu aku bingung kan, aku rencananya tuh gak mau live streaming Stardew kan. Karena kayak aku kalau gak ada ceweknya tuh gak enak gitu loh, gak ada teman ceweknya. Tapi aku juga bingung tadi mau live apa ini kalau misalkan gak Stardew kan. Mau live apa, mau live Dinkum gak ada, belum ada update-an. Terus game lain aku gak tahu game apa. Gameku cuma sedikit sih sebenarnya. Semangat Kak Prilly main sama lanang-lanang. Iya, cuman gak tahu juga sih apakah mereka bisa ya. Bang Mamat, yang pasti Bang Mamat juga gak bisa. Karena Bang Mamat tadi barusan ngechat aku, katanya dia hari ini gak bisa ikut mabar karena mertuanya mau nemenin mertuanya lagi operasi. Kalau Bang Roni sama Bang Luka aku gak tahu mereka mau atau tidak ya. Tapi kalau misalkan aku sendiri juga gak apa-apa sih guys, kan ada kalian. Kan di live chat ada kalian. Cie. Halo Kak Prilly, abis beres meeting nih. Hah? Abis beres meeting. Jadi apakah kamu bisa? Terharu sih Kak Heong. Welcome ya Kak Isaya, Maaci. Yeay, Kak Isaya bisa ya? Gak tahu bisa gak ya? Bisa, alhamdulillah. Gak ada yang urgent banget. Alhamdulillah guys, akhirnya aku ada temen. Akhirnya aku ada teman. Wih. Bentar.
semalam tuh diajarin diajarin Bang Aquilas ini ya, buat menginvite orang di voice DJ. Give 50 G one week. Oh. Yay. Yay. Oh iya, itu lagi bikin seat ya. Coba coba aku pindah dulu. April nggak jadi pakai mod. Aku masih takut sih pakai mod, soalnya Bang nggak tahu ya, Bang Roni mau nggak dia download Smapi itu, mau nggak masalahnya itu Kak Heo. Aku takut dianya nggak mau gitu, jadinya nggak pengen main nanti dia kalau pakai mod. Sebenarnya aku mau sih pakai mod. Gimana tuh? Itu yang masalah yang cutter-cutter itu doang kok kayaknya. Oh iya, berarti ini gak apa-apa. Walaupun misalkan Bang Roni atau siapa belum download Smapi, itu masih bisa masuk Kak Isea. Kalau bisa ya udah aku ini pakai mod aja aku mainnya. Iya harusnya bisa Kak, minimal Smapi aja kok. Mau kok pasti. Coba kamu yang rayu, kamu yang bilang, ayo Kak Heo. Coba ya. Berarti aku keluar dulu ya. Se. Coba ya. Itu tuh emotnya gimana sih? emot dia membuka memuncungkan mulut itu tuh. Kayak gitu enggak sih? Monyong. Monyong enggak tuh? Sumpah ini jalannya lambat banget, boy. Ini kita nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu ngambil ini lagi kah? Oh iya, nggak perlu ta. Paling cuman disayang-sayang. Kak Di monyong juga tuh Kak Di. Kan lebih cakep pakai mod. Iya sih, aku sebenarnya senang pakai mod. Cuman kalau misalkan ada yang error kalian gitu, ya udah nggak pakai mod nggak apa-apa sih. Oh, ini bebong. Tadi Zoom-mu masuk. Ada yang ngomong-ngomong di sini. Makanya aku pindahin ke sana.
Halo. Loh, udah bisa masuk ya, Kak? Ke Discord aja, Kak, ke voice. Tapi nanti aku pindahin paling ya. Pindahin ke live streaming. Biar gak diganggu ya. Halo. 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 Aku gak jadi sendiri. Ini udah belum? Ini ngapain ya? Oh iya, ngasih hadiah. Sisiran dulu. Ini ngasih hadiahnya. Oh iya ya. Bentar. Kenapa? Aku kayaknya pakai mod yang itu deh. Mod yang, nah, favorit yang udah ada ininya. Jadi aku gak bingung lagi kan. Nanti banyak tanya katanya Kak Prilly ini. Diganggu siapa tuh? Ya, diganggu. Enggak, aku tuh sebenarnya enggak apa-apa sih Kak Dia kalau dia mau ada yang mau join masuk ke voice itu enggak apa-apa. Cuman dengerin aja kitanya gitu loh. Jangan dia ikut main game terus malah berisik gitu. Sebenarnya enggak apa-apa sih kalau dia mute aja gitu enggak apa-apa. Dia dengerin kita gitu kan. Soalnya pasti kita fokusnya kan ke game. Sampai bingung mau ngapain. Aduh ya Allah. Ini kudanya kemarin siapa yang ngasih pita ini ya? Bang Luka deh. Oh, kemarin dia jadinya malah main game lain di situ. Iya, dia bilang aku sambil main ini ya, Kak, main FF ya. Maklum deh ya, masih lucu-lucunya. Iya sih. Dia gemoy sih. Itu aku lucu sih lihat. Dia kan face reveal gitu kan, kirim foto. Lucu sih dia, gemoy. Pengen aku cubit. Dapat 2 press ticketnya ya? Ini summer ya? Oh spring. Oh spring, Kak. Iya, dia main summer. Oh summer. Salah semua ya Allah. Ayo Kak, bagi-bagi hadiah. Ini siapa nih? Elliot, bentar. Oke, aku lihat dulu ya Elliot. Elliot sekedak feather. Itu punya duck kan ya? Duck feather. Oh iya, ada. Duck feather ya. Ntar balik dulu aku. Apa ya Kak, yang misalkan yang satu benda tapi semua orang suka? Golden pumpkin itu ya? Rabbit food? Sama diamond kebanyakan suka sih, tapi gak semua. Oh, kalau rabbit food rabbit pasti ya? Food. Ya, cuma 3 kita punyanya. Oh, cuma 3, yowis. Summer Kak itu, iya. Kayaknya gak mau masuk. Kata kamu ini, tapi gak apa-apa sih, nanti kamu mau persiapan. Nanti malah lupa kamu kerjaannya ya. gimana? Just selang dan just tuh suka pink cake. Kaktus red di ada. Pearl juga banyak yang suka pearl. Pearl banyak nggak kita? Ada 3. Siapa ini? Gue suka oren. Robin suka peach. Ya abis, oh ada nih ada. Oke, terus kasih Robin dulu deh.
sedang kerja. Gak jadi kak, udah ada kak Isaya, aku mau siap-siap dulu. Oke kak Hiu, Maci selamat siap-siap ya, semangat ya buat kerjaannya. Marnie seneng pink cake. Mana? Oh iya ini ada. Ada di artisan. Ada. Caroline green tea Vistaco. Karena green tea. Kita belum bikin tea ya? Iya, kita belum bikin tea. Iya. Kayak mana kak? Di mana bikinnya itu? 20 hari. Wow, lama sekali. Ya udahlah yang lain. Siapa? Seminggu bisa dikasih hadiah dua kali kok dia. Oh, oke. Okay. Peach ada nggak peach? Ada nih di order porridge. Buat Robin ya? Iya. Robinnya lagi bekerja nggak mau diganggu dia. Walah, kalau tuku pret ya. Mau dikasih hadiah malah nggak mau diganggu tuh piye. Kalau pam kaktus aja yang gampang. Kaktus yang gampang ya. Kok ini HP kok mati sih? Linus pam sam. Iya, Linus juga ini kaktus. Willy apa nih? Willy. Gold bar. Oke. Strawberry itu kalau nggak salah di sini deh. Udahlah, ntar nanti kebanyakan lupa aku. Ini kita kasih siapa dulu ya? Iya, Gus. Sama Pam, main balik. Oke. Ini apa kamu nge-lag di situ? Apa? Kayak berjalan di tempat gitu. Tadi siapa ya? Nah, lupa kan. Loh, ada kak ini. Oh, ada ininya ya. Buset, tiba-tiba udah malam aja. Tutup semua pintunya. Iya. Linus ada tadi kan? Oh iya. Linus apa tadi? Kaktus. Leo belum di sini ya? Di ini kali, di salon, di restoran. Leo masih di ini, di Ginger Island. Oh. Willy kebar gak sih? Itu yang bener salon atau bar sih? Salon. Salon.
pam ya, pam tadi apa ya? Kaktus juga. Oh, ya. Shen suka cabe, Clean suka amethyst. Krobus, krobus. Ini Willy nggak ada di sini kah? Iya, lagi nggak kesini biasanya. Ada. Ini aku kasih ini Willy. Hey. Udah Marni tinggal ya. Caroline. Bingung Marni. Udah pada masuk ya? Apa itu kok ada tikus gede banget? Ya. Yeah. Gedenya kayak kuda. Ini baju apa dia? Siklat kalau? Jadi Maru, Marni, terus terus strawberry, Harvey. Evelyn suka bunga Evelyn. Siapa? Evelyn, nenek nenek. Oh iya. Yeah. Ntar, aku malah bingung ya seperti ini ya. Saya penasaran Star Drop Tea semua orang love apa enggak ya? Star Drop Tea? Star Drop Tea? Iya. Apa? Gak tau. Gak tau deh. Saya pengen coba penasaran. Udah kemalaman. Oh ya Allah, meninggoy. No way. Halo, halo Bang Roni. Halo. Hai. Sini masuk, Bang. Mau masuk enggak? Really some drop you off the plane. Okay. Nah, udah jadi nih. Udah jadi, Kak. Ini kita, Kak, ke gudang. Di sini apa? Kayak apa di si chest-chestan? Enggak ada yang keributan. Siapa Kak? Aduh, sumpah aku bingung ini mau ngasih siapa. Siapa ya? Ini dulu deh, siapa tuh namanya? Si Robin ya? Robin suka ini ya? Oh iya, Robin. Robin suka peach. Sama anak, sama anak-anak sama suaminya. Oh, anak-anak suaminya apa? Anaknya suka strawberry, dua suka strawberry, suaminya juga. Terus anak yang cowok suka frozen pear. Frozen pear? Ya mana Kak frozen pear Kak? Di mining, yang kayak air mata. Terus
Linux tadi suka ini ya? Belum buka ya? Oh iya, aku gak bawa buat Linux. Padahal bisa dua kali ya? Eh, Linux lagi mau ngajak ternyata. Bentar! Oh, dia udah pergi ya? Ini, Maru nih anaknya? Dia suka strawberry. Yang suka ini siapa? Oh, dua. Oh iya, aku bawa satu tadi cuma strawberry-nya. Suaminya juga suka. Iya. Aduh, masih lama ini. Baru 16, Kak. Ya, ada cutscene lagi. Ntar lagi 12 mah. Kenapa Linus? Lagunya sedih banget. Mana suaminya? Oh, it's Linus Reich. Are you hungry? I could make you some lunch. How about some leftover calf carrot stew? That's very nice of you, but no thanks. I have great luck foraging today. Heh. Prele, you look like you have something to say. I'm just pleased that Linus is doing well. I like to invite Linus to live on the farm with me. Hah? Kita Enggak, cuman basa-basi doang. Kaget ya. That's really generous. What a great idea. I can build a little cozy house for you, Linus. You finally have running water head and blah 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 blah. No thanks. What? I really do, but I feel told before I just to left this way. Okay, gak mau dia. I like to be alone of the time. I like to go home, moving with the rhythm of the door. It's a way of me to be comfortable. Aku sedang ada kerjaan, Kak. Oke, Bang Roni. Kak Heyo juga ada kerjaan. Kalian tidak mau main sama aku ya? Mereka tidak mau main sama kita, Kak Isaya. Iya, nih. Mereka jahat. Udah, siapa lagi ya tadi ya? Ametis tadi siapa, Kak, yang suka ametis? Abigail, Clint, Emily, Dwarf. Ini tuh kapan sih ada orangnya di sini? Ntar adik-adik marah, Kak, emot batu tidak ada. Emot batu. Oh, Bang Luka ini ya. Eh, kita pindah ke ini aja deh. Halo. Bentar guys, aku coba pindah ke ini dulu, live stream dulu ya. Oke. Ntar aku pindahin kalian. Aduh, gimana nih caranya? Oh my god. Aku nggak tahu caranya gimana. Nggak tahu. Lupa aku dikasih tahu Bang Aquilas. Salah baru maksudnya. Sudahlah Bang siapa nih, Bang Roni. Loh,
Aduh, mana ini kok tadi? Yap, 3, 29. Gift lagi. Abigail ametis ya. Tadi siapa ya? Si kakek. Kakek iya. George. Lali. Yang suka ini tadi Marni ya, pink cake ya. Pada ke pantai hari ini. Kenapa pada ke pantai? Ini si Demetrius dan anak-anaknya. Oh, yaudah deh. Yang suka apa tadi? Yang kayak air mata itu tuh yang rambutnya warna hitam ya? Iya. Eh. Biasanya heyo. Oke. Mana ini nih si Willy kutu kupret. Willy si mancing apa? Oh iya Willy tadi. Hey. Pagi pasukan Stardew, pagi Karaki, welcome. Terima kasih sudah mampir. Pasukannya ini cuman baru berdua ya. Yang lain pada tidak bisa. Bang Luka, kamu masuk nggak Bang Luka? Katanya masih cari laptop atau komputer. Oh, nanti ketiduran lagi. Oh, Sebastian namanya ya, 26. Sepertinya saya tidak bisa ikut dulu. Iya, nggak apa-apa. Apa ya, aku lihat streamnya aja. Iya, nggak apa-apa. Mungkin nanti agak terlambat jam 10-an. Iya. Oh. Oke. Okay. Bye, aku out. Ya, oke, okay, Bang. Maci. Marni, di mana ya Marni ya? Marni di rumahnya, Pak. Rumah. Iya. Udah tutup dia. Di salon enggak? Salon. Morning person semua ya? Iya sih, tapi banyak yang enggak bisa, banyak yang ada kerjaan di dunia nyata ya. Marni ini kah? Ada yang suka lik lagi nggak nih? Tadi siapa yang suka lik lagi? Ini cuman si kakek deh. Ya, bawa dua. Mungkin nunggu. Kopi siapa yang suka kak? Kopi si Harvey. Gak ada di sini. Harvey toh. Kopi, iya Harvey doang yang suka banget. Gus apa Gusnya? Gus Miftah ini apa ya? Oren. Oh, Oren. Si Pam, ini gak ada yang suka ini ya? Kayak bir.
bir si Pam doang suka. Enggak, kita beli. Gila lu. Bir. Mau ngebir. Oh, ini nih si Shen juga suka bir. Siapa? Shen, ini yang di kanan. Oke, 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 kita beli lagi. Shen ini kan. Aku suka Lik. Ah? Oh, aku suka Lik. Lak Lik lu. Eh, baru sadar pakai mod cakep kali. Iya, Maci. Ya. Aku emang cakep. Maci. Terus siapa lagi kayak yang suka salad bread yang ada di sini deh pokoknya. Coba kita. Pumpkin soup enggak ada yang mau. Oh, salad suka Leia suka salad, kok salad suka Leia sih? Oh, Leia salad ya. Oke. Okay. Salad suka Leia, oke. Okay. Tiga tujuh, lelep. Modnya ibu bukan kamunya. Modnya ibu bukan kamunya. Oh, modnya ibu yang cantik bukan kamunya. Oh gitu. Jadi aku gak cantik. Oh gitu. Robus kak, robus. Ah? Robus. Aku gak bawa. Miska diamond. Oh, kakak punya diamond gak? Ini aku ada diamond. Shine bright like a diamond. Apakah aku akan menikahi Krobus? Ya, yeah. Jadikan dia teman. Game-nya kak bukan kak Prilly, nanti ayo diketok bang Prilly marah-marah gitu banget. Bang Ron sepertinya kita serba salah. Ya deh ya. Ini ketiduran lagi kita kak sepertinya ya. Bisa jadi. Tidak. Ketiduran di atas kuda. Aduh, gak sempet. Tidak sempet. No. Nah. Di depan rumah. Gas Krobus. Heleh. Kak Heo. Salah sebut ntar Bang Prilly yang marah. Ya, gak marah sih dia. Orang dianya aja gak pernah tuh bilang aku cantik. Dia cuek guys, orangnya. Dwarf. Pufferfish ada gak? Pufferfish. Ada satu buat quest kak, tinggal satu ya. Buat wizard kak. Oh ya udah berarti nanti aja yang Demetrius ini ya. Tadi siapa tadi yang suka ini? Tartar tuh jadi bingung. Meninggal. Kak Heyo, no way. Kak Pril cantik, maci Kak Heyo. Itu memang cuman Kak Heyo dan Kak Isaya ya. Ya mengerti ya. Aduh hai, tapi sekali bilang Kak Prilly melayang. Iya, tapi masalahnya dia gak pernah bilang itu, mesti ditanya dulu. Yang aku cantik gak? Baru dijawab, iya cantik. Tapi dia tuh gak pernah kalau kayak inisiatif sendiri gitu. Misalkan gak ditanya gitu, bilang tiba-tiba gitu kan. Request dong, request. Kesel aku kak. Dia tuh cuek parah sebenarnya. No way, Bang Heyo.
ke ini lagi ya. Nah, astagfirullahalazim. Bentar lu Sebastian, tunggu. Kita cegat. No way. Kenapa no way semua ini? Satu, ayo kak, dikit lagi kak. Iya, dikit lagi. Aduh, aku gak bisa nangis kayaknya. Aku gak bisa, nah ada keluar dia. Aku malah lupa bawa yang Robin ini. Cari Abigail. Halo Mbak, halo Rizky, welcome. Terima kasih sudah mampir ya. Wih, udah mokel kopi aja. Wih, udah mokel kopi aja. Iya ya. Ngopi dulu biar enggak ngantuk. Kita ke Abigailnya di sini kan? Nah, ini orang ini. Terus ini. Iya, aku lupa. Lah, Sirakun minta nikmat kali. Wih, networking Gabriel akhirnya. Yeay, dapat achievement. Bentar, ini. Halo Mbak, semangat streamnya, numpang lewat nih. Halo Kak Ara, welcome. Terima kasih Kak Ara, udah mampir kesini. Semangat juga buat kamu Kak Ara. Canda doang aku Mbak. Iya, aku tahu kamu bercanda. Aduh, empat lagi Kak. Siapa yang suka kopi, lupa aku. Dokter. Oh iya, dokter ya. Harus semangat pagi, iya betul ya, harus semangat pagi. Hari ini agak sepi ya guys ya, karena pasukan yang lain, kok gak ada orangnya? Pada sibuknya. Soalnya yang lain pada sibuk, ada kerjaan semua, jadi ini cuma aku sama Kak Isaya doang ya. Duo maut kami. Ada yang suka GOD gak sih? GOD? Oh, gak ada. Oh, gak ada ya. Omni GOD ada. Oh, oke okay. Bentar. Lu satu lagi kak. Ini, siapa ya? Ini siapa nggak tahu? Oh kopi tadi, dokter di mana ya kak biasanya kak? Di rumahnya nggak ada, kalau nggak di kiri nggak ada. Nggak ada, nggak tahu kemana sih dokter. Bisa lewat mana woi dokter woi. Pak dokternya lagi absen ya. Elah, oh jangan-jangan di community. Halo Prilly, halo Bang Mamat, aku nitip absen sekebon dulu cena. Boleh ya, boleh cena. Bang Mamat terima kasih sudah sempat mampir ke sini.
Kak Isaya coba jadi Roni biar rusuh dikit. Heh. Yeay. Selesai. Na 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 na. Terus aku bingung ini mau ngapain. Itu kak, ngerasain challenge-nya Ki, kalau nggak ke 100. Hah? Ke lantai 100 dessert gimana besok? Boleh. Kalau lagi lucky sih. Kalau enggak ya naikin skillnya. Aku iya tinggal foraging sama fishing. Aku mining belum ini. Ya Allah, miningku baru di level 7. Iya, fishing aku juga nih. Ini kenapa ada ini sih di sini, coy? Roni capek, ide buruk. Iya memang ide buruk itu. Laptopnya luka lagi dibuat sekulasi bocil. Iya nggak apa-apa kak. Itu hal yang sangat penting ya dibanding ini ya, dibanding Stardew ya. Jadi biarkan dulu, biarkan saja. Aku suka kaget loh di sini. Suka bunyi babi. Suka bunyi Bang Roni di sini. Jadi kamu agak kaget. Iya, terus bikin apa ya? Kita ini dulu kali ya ke lah, nggak usah pakai ini. Apakah ada suara Bang Roni? Bang Roninya aktif ya bun? Iya, aktif sekali. Aktif sekali. Kenapa nggak pada mabar cina? Pada nggak bisa? Pada ada kerjaan, Bang Mamat nggak apa-apa. Kamu ada yang punya radish? Ya? Apa? Radish. Siram. Jam 9 malam ya? Jam 10. Jam 10 ya, oke. Okay.
Dudu, aku join nanti lupa pencet. Iya, iya nggak apa-apa Bang Mamat. Kalau ada urusan itu dikerjain dulu aja, diurusin aja dulu Bang. Nanti kalau udah nggak ada lagi baru. Pulang nggak sih? Iya, foraging gue juga belum ini. Baru level 7 semua. Ini ya kak, nebang pohon ya? Foraging. Aku ini aja deh. Besok ke ini. Kok dapet ini, dapet kursi? Dapat trash lagi, astagfirullah. Mancing aja Kak Prilly, cepet naik. Kalau nggak kena mental sih, aduh. Nanti aja deh mancing terakhir. Gue paling paling males banget mancing. Fortune cookie, masa depan tidak akan seburuk ini. Hey hey hey. Itu pancingan iridiumnya udah ada yang auto hook. Kalau strike nggak perlu diklik. Oh, oke okay, ya. Tapi ntar aja deh ya mancingnya. Paling males. Paling males mancing. Udah sabar kak. Oh. Mana? Di TV. Carp surprise. Padahal mancing paling chill, ya kan Bang Ron? Iya sih, aku tahu paling chill. Tapi... aku mau ke ini dulu deh. Kak, aku ke Ginger Island ya. Oh, aku bawa totem deh. Misalnya banyak hardwood. Ini nggak ada yang ke Ginger Island ya? Totemnya.
Wow, hujan. Assalamualaikum Kak Prilly. Waalaikumsalam Farel Rifki. Halo. Welcome. Terima kasih sudah mampir. Kan bisa turun di sana Kak Prilly, enggak perlu totem. Iya sih, betul. Cuman nanti kalau misalkan Arjun apa? Kalau balik udah ada ini sih di sana tower. Oh, di mananya? Di kiri rumah. Oh, di kiri rumah. Oke, ntar. Ini mining juga kan kalau mukul-mukulin batu. Kita cari kegiatan lah ya, jangan. Ini tuh tinggal menikmati kayak masa-masa tua aja gitu loh. Semuanya udah tercapai kan gitu. Jadi udah kayak cari kerjaan aja daripada bengong. Apa kabar Kak Prilly? Kak punya DC enggak Kak? Enggak, aku enggak punya DC. Sini lagi hujan Kak di Gingger. Kalau hujan, kenapa ya? Enggak ada apa-apa kan? Udah semua sih eventnya yang hujan. Okay. Tinggal nunggu pisang doang. Oh, pisang. Oh, ini fish. Jojo Special Service Division. Hah? You haven't heard of us. This okay. Most people haven't, we are not really. Kakak belum pernah masuk ke Walnut bang. Ruangannya Ki. Yang di mana Kak? Di pojok kiri dari farm di sana. Pojok kiri terus. Terus nanti di atas ada ruangan. Asia. Pas datang ke Ginger Island tuh ke kiri. Di farm. Oh, di farm. Okay. Itu bisa naik itu tuh yang di kiri Kak, ada kayak rumah kecil kan, itu bisa teleport. Oh, ini. Kan di kiri. Kalau di atas juga ada di atas. Ih, lucu banget. Iya Allah, kita ditarik sama burung ya. Mana Kak? Oh ini. Ini. Ke farm ya itu, terus ke kiri. Ini tah? Ya, ke kiri. Kiri terus ke bawah. Hah? Oh, di situ udah, kayaknya udah di komplit. Belum ya, belum itu. Ke dengerin suaranya terus ikutin. Gimana aku tidak mengerti. Coba ada suaranya nggak sih, ada kan ya, terus pencet yang dipencet. Oh ya udah, nah lupa terus aku yang ikutin. Mana lupa aku yang mana. Salah, ntar ya coba lagi. Malas.
aku gak inget. Ya Allah. Itu nanti dapat apa kak kalau di situ? Dapat 3 golden walnut atau 1 lupa. Tapi udah kelar kan? Kayak belum deh, kalau udah kelar dia nyala. Astagfirullahalazim. Ada nyala-nyalanya. Tadi di mana kak ruang rahasianya kak? Ntar ini aku di Giger. Oh ini. Oh iya, iya benar iya. Sekali. Yang kemarin apa namanya? Suruh ngasih hadiah 50 orang. Oh. 50 kali. Lihat, ya lihat itu agak sedikit aneh ya kostumnya ya. kayak apa gitu ini? Kayak alien gak sih dia nih? Iya. Semacam itu mungkin. Nunggu beli. Kayak terus nyari itu tau. Beli ini gak? PRS missing stock list. Biar PRS bisa jual semua. Iya boleh. Kurang 10 tapi 10.000 10 koin key-nya. Oh, 10 koin key-nya. Yang biru-biru itu. Berarti besok harus ngambil quest-nya lagi, Kak. Oh. Kalau nggak susah. Oh, itu yang ada di special board itu ya? Bukan special board, tapi yang mirip. Oh. Mirip gitu quest-nya, soalnya nyambung ke semuanya. Oke. Ini lah ya, kalau aku main sendiri nih udah nggak bisa ini aku. Makanya aku memilih untuk main bareng. Kalau Stardew terus aku mending main bareng ya. Kalau main sendiri aku kayaknya tidak sanggup. Pagi Kak Prilly, Kak Isaya, pagi Bang Aquila. Pagi. Halo, welcome. Terima kasih sudah mampir, Bang. Pagi juga semuanya. Halo Bang Akui. Nah, ini ada pohon pisang. Ini ditanam ya? Iya, boleh. Ini di farm kita yang di Gingerana ada pohon pisang kan itu? Ada lagi menunggu dia tumbuh. Oh, untung enggak aku lepas tadi ya. Tujuh hari lagi? Pagi Bang Akui. Baru berdua atau yang lain lagi gak bisa join? Iya, kita cuma berdua. Yang lain lagi pada ada kerjaan. Mereka cuma bisa menonton. Yang perusuh stream Kak Prilly pada belum bisa. Iya. Jadi hari ini kalem, kondusif ya. Sangat-sangat kondusif situasi saat ini. Dia nyariin fosil. Oh ini ada peta harta karun kak? Ada. Ini di mana ini? Itu kayaknya udah ada yang ambil deh. Oh ya wes. Biasanya sih begitu. Oke. Oh I see. Iya. Wow masih cepet. Eh ini apa nih yang udah berbuah nih kak? Mangga ya? Bentar ya. Ada buah mangga guys. Mangga apa? Gelap banget. Belum. Coba kita tadi bikin lampu ya. Mana nih?
Put sama baterai. Baterai kita habis ya. Tuh ada baterai ini aja lah. Lihat nih. Sama sap. Baterainya nggak ada lagi. Ada. Bisa. Lihat caranya. Belum deh. Tinggal satu lagi fosilnya, abis itu kita bisa dapet burung onta. Buat apa itu kak? Buat diternakin. Oh, ternak bisa. Tapi dia di kandang sapi ya, di kandang ayam kecilung. Sebenarnya bagus dikasih bikin buat apa namanya, starfruit. Oh, tiba-tiba. Rumah Ginger kalau malam gelap tuh Kak Pris, kalian dilampuin. Iya udah, tapi pakai ini dulu ah, pakai apa tadi, obor. Soalnya tadi nggak bawa ininya. Baterai kita tuh kayaknya habis deh kak. Iya, nunggu badai dulu. Oh, harus nunggu badai kalau dapetin baterai. Kalau nggak temenan sama ngerjain questnya Demetrius, kalau nggak salah deh ada yang dia ngasih nanti solar panel. Walah, seperti itu guys. Seperti itu. Next project comeback Dinkum kah? Iya, Bang Akwi. Tadi tuh ya, aku tuh ngeliat di YouTube ada orang luar gitu main live streaming. Dia tuh ada item-item baru gitu loh. Nah, makanya tadi aku kayak aku enggak tahu dia tuh pakai mod atau emang Lalu. Dia, emang itu item baru atau pakai mod, aku enggak tahu. Karena aku nggak ngerti bahasa Inggris ya, kan dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Jadi aku cari-cari tadi tuh kan, ih siapa yang udah subrek? Mak Aci yang udah subrek. Aduh ini Kal good boy. Halo, welcome, it's Ferin, welcome ya, terima kasih sudah subrek aku, selamat datang di channel ini, semoga betah, salam kenal. Terus tadi tuh ada satu item lagi yang kayak mushroom tapi gede. Mushroomnya tuh gede. Bukan glowing mushroom tuh, bukan, beda lagi ya. Nah, itu tuh cantik banget, nanti bisa kayak bikin tempat fiery fairy gitu loh Kak Isaya, sumpah. Oh iya, iya, lucu pasti ya. Iya, nah enggak tahu itu kayaknya sih buat updatean nanti sih, karena aku tadi denger itu dia ngomong kayak pasti semua orang akan menantikan updatean ini, katanya kayak gitu. Pasti semua orang nanti akan bersemangat dengan updatean ini, katanya. Berarti mungkin buat updatean besok ya. Iya. Fall autumn ya, berarti yang belum autumn kan? Autumn ya, bentar lagi autumn. Waduh, Dinkum juga pengen comeback. Iyalah, nanti comeback lah Dinkum. Comeback, aku pasti comeback ya. Kalau ada update itu pasti langsung ya, langsung check and recheck. Welcome, call good boy and it's Ferin. Thank you Bang Akilas. Berarti orang dalam Dinkum, iya mungkin sih kayaknya sih. Mungkin konten-konten kreator gitu mungkin langsung dikasih akses mungkin ya buat item-item baru gitu, buat entahlah, aku tak mengerti. Aku pikir mod kan, tapi tadi nggak ada sih kalau aku cek modnya. Mungkin masih beta kali. Iya, bisa jadi sih. Ayo James Bendon langsung update habis lebaran, amin ya. Aku sangat menantikan itu.
mana lagi ya, habis ya. Takut guys, takut. Udah ada lift kah? Iya ya, kesana nyari jurnal scrap. Kalau udah dapet jurnal scrap 10 bisa. Kita jumpa juga gara-gara Dinkum. Iya Bang Akilas ya. Kemarin mabar Dinkum kan. Betul sekali ya Bang Aquilas ya. Hai kak, aku takut sendiri. Early access buat konten kreator tertentu mungkin, iya mungkin ya. Hah? Ya? Gimana cara? Aku nge-lag ya di kamu ya? Tadi ya. Kayak gitu caranya, ya Allah, Prilly. Kayaknya kalau pakai mod ngelag-ngelag gitu deh, Kak ya. Hostnya tergantung, bisa jadi. Tapi iya banyak banget. Ya Allah. Nah, kamu mining kak sekalian yang ada itunya tuh warna-warna. Oke. Ya ini nggak bisa. Bawanya mana kak? Oh itu di atas. Nanti kau udah nyampe level 100 tuh Kevin dapat tambahan itu tuh. Tambahan HP. Wih. Keren ya. Cavern udah beres berarti ya ini. Udah kan Kak Isa? Belum level 100 kan. Oh, ini school, ini namanya school cavern. Ini volcano. Oh, ini volcano. Oh yang di desert ya, itu ya. Belum Bang Aquilas. Udah main lama masih nggak apal ya Prilly. Iya kapirnya harusnya bawa 10 diamond. Bawa apa kak? 10 diamond. Oh buat apa tuh? Buat ditukerin sama dwarf buat di buku.
ya Allah. Darahku. Dibuka. Allah Akbar. Iya, kita harus ngalahin ini juga 1000 slime. Oh my god. Banyak kali ya tugasnya ya. Banyak kali. Banyak banget guys tugasnya, guys. Gimana? Ada 1000 slime nanti dapat cincin yang bisa Han lawan slime nih, Kak, beli ini nih buku di sini. Oh. Oke, okay. Tadi siapa yang keluar masuk tadi? Bang Roni. Loh. Bang Roni. Sepatu ini juga bagus nih. Tapi oh, ini iya. Udah lumayan sih, mermaid boots. Oke. Okay. Beda satu doang defense-nya. Oke. Okay. Kenapa dia keluar lagi? Bang Roni, kenapa kamu keluar lagi, Bang Roni? Aku tadi nggak lihat siapa tadi yang masuk. Ya, masuk. Bukan batu itu. Masih masuk ke live chat, nggak voice chat? Enggak sih, untuk hari ini enggak ya. Untuk saat ini belum, Bang Aklas. Awas, Kak. Aku tadi lupa caranya gimana buat narik ke itu, ke apa namanya? Ke yang lainnya itu lupa, Bang, aku caranya, Bang. Bang Ron join diem-diem aja tuh. Iya, aku enggak lihat siapa. Dia keluar lagi. Udah keluar lagi dia. Tinggal tarik aja, Kak. Udah, tadi udah aku tarik. Halo. Nah, kan si kutu kupret ini. Gitu, kalau join tuh ini jadi tahu siapa, jangan diem-diem baik lu. Oke. Tadi Miko ngebak. Iya, soalnya Mi kamu cium-ciumin terus. Mana enggak ngebak kayak gitu. Ngambek dia dari kemarin nih. Tuh, makanya. Nah. Ya udah aku enggak main ya, cuman nyapa doang. Bye bye, Kak. Ya Allah. Ya enggak apa-apa. Enggak canda-canda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oh, gitu. Gitu-gitu ke enggak apa-apanya, sedih gitu. Tapi kamu jangan sedih, Kak Heo enggak ada. Enggak juga ya. Nah. Tinggalkan. Apa tinggalkan? Kemarin kita interogasi rame-rame, iya. Sebenarnya Bang Aquilas, aku tuh sebenarnya nggak apa-apa sih ya, kalau misalkan orang lain tuh mau masuk gitu. Cuman di apa maksudnya? Ya udah mute aja gitu dianya, boleh mendengarkan kita aja gitu. Gak apa-apa sih kalau dia mau masuk, gak apa-apa. Cuman maksudku jangan dia sambil main game juga terus heboh sendiri, berisik juga kan. Makanya gak enaknya di situ, karena kita lagi live streaming, pasti kita fokusnya kan ke game. Nah, kalau mau dengerin dia tuh gak bisa gitu kan. Makanya kemarin dibilang sama Kak Heo, Fado, kalau misalkan kamu mau apa namanya, mau main gak apa-apa, tapi di ini apa namanya, di mute aja gitu. Kak, ini udah mau nih, Kak. Iya. Aduh, gimana aku punya itu enggak? Punya apa? Kenapa aku patah-patah? Ginian. Punya. Oh ya, udah pakai aja. Mabar. Ya salah. Ma
Maur. Tidak, Perusus sudah datang. Heh. Bajuku udah banyak, Wele, Roni. Halo Kang Sori. Oh, gitu kamu. Kamu sedang membuat. Oh, iya, Riri Dasi. Nanti aku tunjukin. Mana kodenya? Bentar. Mana Kak Asiri? Kembalikan Kak Asiri. Ah, sorry, ku bakar koko. Bro. Aku nalih streaming Kak Asiri. Mana boleh. Tapi ke Bang Roni bisa masuk nggak ya? Ya, apa ini? Oh, baik. Bang, coba masuk ya. Soalnya ini aku pakai mod, tapi katanya bisa masuk. Masuk apa? Masuk ke game. Nggak bisa. Gimana caranya? Itu ada baru, kodenya. Itu baru ku kirim kodenya di chat voice-nya itu loh. Oh, iya. Ih, dong. Hili, Roni Tai, astagfirullah. Ada ya yang heboh sendiri pas lagi live streaming, inisialnya R. Ngawur. Gak apa-apa aku, tapi seneng loh kalau apa namanya, Bang Roni heboh. Ya, let's go! Mamam. Ah, sorry. Kamu dengar itu, sorry. Iya, iya, iya. Tapi lama-lama enak juga sih. Udah lah, keluar. Enggak lah. Tahu gini. Enggak lah ya. Gini. Halo Kak Pri, lagi ngapain kah? Halo Kak Aset. Lagi ngapain? Ini aku lagi berak ya. What the hell? Aduhai. Lagi mana nih adik-adik? Lagi main games ya. Tuh kan bener. Enggak. Mana adik-adik? Kita kemana adik-adik? Bisa masuk nggak? Belum masuk dia. Aku masih bingung loh, di tahun kedua aku mau ngapain? Kamu di Ginger Island? Iya, aku mau ngapain ya? Completing Monster Eradication. Gimana tuh caranya? Ke Adventurer Guild, terus lihat aja goalnya. Ini kok Adventurer Guild? Lama banget ya farmingnya, astaga. Yaudah, boleh. Atau naikin semua skill jadi level 10, abis itu mastery deh. Yeay! Ntar. Ini aku dapat apa nih? Banyak posit. Gas, kita tamatin game ini. Tamatin ya? Tamatin. Emang gak ada tamatnya game ini? Gak ada kalau ada perfection. Oh, perfection. Kita nyari perfection berarti ini. Susah banget tapi. Iya kan, susah. Pastinya susah. Kalau gampang mah bukan perfection namanya. Apa? Grid. Udah tahu lagi main game ditanya lagi. Enggak apa-apa, di basa-basi ya, Kak Anshori. Kok kamu jadi sensitif? Iya, PMS dia tuh. Lagi PMS Kak Asiri. Visinya mengenaskan level 4. Bang Luka, gak usah banyak bacot. Gak usah anda banyak bacot. Tadi tuh visinya aku mau terakhir nanti aja. Aku ingin menaikkan foraging, ini kok lama banget ya? Makanya nebangin pohon kak, nebangin pohon aja. Setelah ditebang, tanam juga kak. Gak usah ditanam, biar rusak umat kita. Nanti habis kalau mau naikin lagi, susah. Astagfirullah. Oke, nanti habis ini aku tanam deh. Tebangin tanam gitu ya. Iya, sampai meninggal. Mana nih, perot tuh. Udah coba main Holocore? Belum, itu game apa? Kak Prilly-nya belum. Enggak, game grinding itu kak, meninggal kamu nanti. Holocore game turu Asiri. Iya dong. Game turu. Oh, game turu. Tapi kalau Kak Acil yang mainin aku nonton kok. Aku mah lela nonton. Enggak sih. Siapa yang udah muntah? Ya Allah.
Kak Heo lo sibuk apa katanya Kak Pri? Dicariin. Oh, lo nanya doang. Nanya doang digituin lo aja. Kak Heo. Marah betul gak sih? Marah mana sih lo Kak Pri ini? Rumah yang kotor menjadi sarang Heo. Ngawur. Pas juga ya. Enggak, tadi ini katanya ada kuliah Kak Heo-nya. Oh, iya. Tadi tuh sebenarnya dikatanya kalau misalkan aku enggak ada teman banget, dia tuh mau nemenin sampai jam 10, jam 9 katanya. Cuma 1 jam aja Kak aku temenin. Tapi ternyata Kak Isa-nya bisa, jadi enggak jadi karena mau persiapan. Tadi juga si Waluyo juga bilang kuliahnya lagi ini juga, ujian enggak sih? Hah? Ujian? Iya, katanya ada kuliah hari ini. Oh, mungkin lah ya. Itulah pokoknya. Oh. Waduh. Nah, mama, aku pengen kuliah, Mama. Halo Kak Eki, welcome. Terus Kak, sedang ngambil yang rajin. Sedang illegal logging ya? Enggak ya. Ini legal kok ya. Nanti aku tanam lagi kok itu, Kak Eki. Welcome Kak Eki, thank you udah mampir. Stop Bang Roni, stop. Kenapa disuruh stop? Dia sukanya main osu. Waduh, hai menanyakan Kak Heo. Pengen collab Ron itu, collab di kasur. Astagfirullah, enggak ya. Gila aja nih Ansori. Pura-pura enggak denger aja ya, Bang. Oke. Udah habis di sini tapi batangnya. Pohonnya di kereta kali ya? Kalau udah tunggu kayaknya sih belum aku tanam lagi. Coba-coba aku cek. Itu banyak di bawah tuh, potongin aja nanti ditanam lagi. Yang di bawah kanan. Enggak apa-apa. Yang di bawah kanan ya. Tapi ditanam lagi. Yang di bawah kiri. Ah, bawah kanan. Oh iya, jangan yang pokoknya jangan ada batu-batunya gitu ya, Kak. Batu. Potong aja semua. Nanti yang kanan ditanam lagi. Apa? Yang kiri pokoknya enggak boleh. Yang ada tapernya. Oh iya. Yang iya. Di kereta belum pada tumbuh. Oke, ini yang kiri. Sesat nih Bang Roni, gila. Oh, sorry. Mode radio dulu Kak Prilly. Oke. Maksudnya mode radio itu mendengarkan kan? Iya, mendengarkan doang. Mendengarkan aja kan. Enggak. Oke, Bang Aquilas. Terima kasih. Keep silent. Kalau Bang Luka, iya. Gimana? Hari ini harusnya Bang... ke Pierre Luka. Ke Pierre? Ke itu waktunya, finger. Bang Luka, laptopnya masih dipakai sekolah. Kalau Bang Mamat? Bang Mamat, ini dia lagi nemenin mertuanya operasi. No. Semoga berjalan lancar. Amin. Roni, ayo. Mode nyimak. Oh iya, Bang Roni, aku mau nanya. Si siapa tuh si kamu masih ingat nggak sama si Aan Rohana? Ya. Itu tuh emang fever kamu udah lama kah? Emang apa? Fever. Enggak. Ini Kak Prilly yang putus-putus apa internet aku yang... Nah benar. Itu dari tadi tuh. Dari tadi tuh aku gitu. Kak Isa kirain putus-putus. Tapi kita kok lancar ya? Berarti Kak Prilly-nya. Apanya yang... Apanya? Suara. Nah, diam di Kak Prilly. Kak Prilly. Halo. Ya. Nah, baru tuh ngomong. Suaranya putus-putus. Iya, putus-putus. Iya. Kirain internet aku. Ih, kenapa? Kayaknya gak usah pakai mod deh. Weh, gak ngaruh kali kamu. Gak ngaruh. Kenapa? Mod itu offline, gak ngaruh. Ini masih putus-putus.
Enggak, ini enggak putus-putus. Tadi pas Kaprili bilang Androana, hilang. Hilang. Kayak ada sensornya gitu ya. Iya, kayak ada sensor. Di sensor dari Androana yang dari sana tuh. Di jambi-jambi. Baru Kaprili mod sama Discord. Iya. Iya, enggak tahu. Ya siapa tahu kan? Eh. Dari mana hubungannya coba? Iya, siapa tahu gitu. Oh, siapa tahu. Kan aku enggak pernah pakai mod, baru ini pakai mod. Kalian mengintimidasi aku ya, ya Allah. Iya, sorry kak. Iya kak sih. Iya, ibu-ibu satu ini. Iya, jadi gimana tadi? Androna gimana? Iya, Androna. Itu viewer lama kamu kah? Lah enggak, aku baru kenal. Oh, kamu baru kenal. Dari kakek gak sih itu? Oh, enggak, soalnya soalnya tuh aku tuh bingung kan. Pernah kayak ada bocil-bocil tuh mampir ke stream aku tuh langsung bilang kayak, Kak, salto belakang, Kak. Apaan salto belakang? Aduh, pengaruhnya Bang Ron ya. Iya, apa? Kan aku enggak ngerti. Kan aku benar-benar enggak ngerti. Terus kayak Kak Row. Apaan? Terus pas aku kenal kamu, aku lihat live streaming kamu kayak, "Oh, ini sumbernya." Aku tanya. Aku penasaran kayak gimana sih perasaan kalian masuk ke stream gue gitu? Aku penasaran, aku pengen dengar. Lucu sih, kalau aku lucu. Lucu ya? Iya. Oh, lucu untung. Kirain kayak bocil umur 5 tahun. Apalagi Bang Prilly, apalagi Bang Prilly itu lucu. Dia suka banget, Bang. Dia suka banget ngelihat kamu ngeladenin bocil-bocil itu. Kayak gila ya Bang Roni. Cocok banget ya. Iya, Bang Roni gila ya Bang Roni. Bisa sampai ini loh, sampai kayak udah terbiasa banget, udah makanan dia banget. Tapi gitu, aku pengen dengar pendapat itu aja sih dari orang dewasa ya. Karena aku nggak tahu sih ada nggak orang dewasa di streamku gitu. Iya. Berarti lucu kalau gitu. Oh, alhamdulillah. Iya, lucu. Kadang-kadang tuh kan kalau bocil-bocil itu kan paling suka banget kayak diiniin kan, kalau dia misalkan ngambek gitu ya, pokoknya caper lah, caper-caper ya, gitu kan. Caper gitu, nah iya. Kalau digituin kan dia makin ini menjadi-jadi kan. Ah benar. Nah, itu kadang kayak lucu, kayak astagfirullah. Ngerjain banget. Iya. Ya aku senang dengarnya jadinya. Nah, oh lucu. Impossible. Kayak viewer Roni, viewer Bang Ron harus sabar banget. Aku ingat ada yang minta salto ke belakang. Aing nggak bisa. Oh. Kalau aku udah meledak Bang kepala aku. Iya, kalau Bang Aquilas, aduh kalau Bang Aquilas tuh ini deh, nggak kuat ya, nggak kuat aku. Aku. Iya, coba viewernya Bang Roni ke stream mas Akui. Meski capek. Ayo, itu paling diteo-teoin tentar lagi. Diteo-teoin. Pas stream Slime Ranger, Roni pengen dibekam. Abang aman. Iya, kalau aku tipenya sama kayak Bang Aquila sih. Kayak kalau awal-awal misalkan itu tuh gak apa-apa sih, bisa tuh ngeladeninya ya. Nah, tapi kalau udah gak kondusif, kayak udah tidak terkontrol lagi gitu, kayak ah, pergi dari sini, kayak gitu kan. Camek. Aku kalau misalkan udah kayak gak sanggup lagi tuh, aku cetusin Bang Roni, aku kayak sensiin gitu loh. Kayak misalkan dia minta ini minta itu, gak ada, aku gak bisa. Misalkan, "Kak, main Roblox kak," berulang-ulang kali nyuruh aku main Roblox. "Aku gak suka game Roblox," aku gituin. Gak suka. Berarti, aku bilang gitu. Diusahakan biar pergi ya jadinya. Iya. Bukan, orang kita biasa kan jadi streamer itu berusaha biar dia tetap datang gitu. Ini iya, kita usahakan untuk pergi dia ya. Iya. Daripada aku kena mental kak. Iya. Disahkan untuk pergi deh. Daripada aku kena mental gitu, karena aku belum sekuat kamu kan. Jadi, nah, ini tuh contohnya Aan Rohana ya. Kemarin tuh kan dia kayak aku live streaming itu tuh dia hadir terus, datang terus gitu. Nah, terus kayak dia cerita-cerita serem gitu kan di live streaming aku ya. Aku ladenin gitu. Wah, ceritanya apa? Ceritanya apa gitu. Terus ada satu kali tuh dia cerita serem, terus endingnya itu udah aku tebak. Udah aku omongin ending cerita dia itu. Dia jadi kayak kecewa. Ya, kok dikasih tahu? Ya, Kak Prilly kok kasih tahu endingnya? Oh, oh,
Oh berarti aku harus pura-pura nggak tahu ya aku bilang. Ya kan harus kayak gitu Gaurin. Pakai teori ini, teori-teori ya. Oh gitu teorinya, nah gitu senang tuh orang itu. Gitu senang tuh orang itu tuh. Iya. Oh abang ini tertarik dengan cerita aku kayak gitu tuh. Iya kayak makanya gitu, makanya jadi kayak sekarang tuh dia udah nggak ada lagi bang di streaming aku bang. Oh gitu marah besar dia. Dia kayak nyuruh-nyuruh aku, kak main ini kak, main Granny, apa tuh game-game Granny itu, terus main Blood Strike, terus main main apa lagi, nyuruh aku main apa lagi kan. Terus aku bilang, iya nanti ya Aan, aku bilang gitu, nanti kalau ada waktunya aku main, tapi kan gak aku main-mainin tuh. Sampai mungkin, iya mungkin kayaknya dia kayak, ah udahlah apaan sih nih kak Prilly, aku gak suka lagi sama kamu gitu kan. Aku pergi aja dah. Aku pergi aja dari sini. Paling dia cuman ini sih nyapa-nyapa aja. Halo Kak Prilly, udah habis itu udah gitu pergi dia gitu. Oh oke, okay. Nyapa doang. Aduh, Badi, Bang Mamat. Halo Mas, yuk giring viewer Bang Roni ke Bang Akwi biar seru. Di time out aja. Di time out semua. Di sepir bocilnya, kalau bocilnya bilang kecewa berat, fix viewer Roni itu. Enggak sih, belum ada sih yang bilang kayak gitu. Cuman mereka gak muncul lagi aja sih. Wah, ini curhatan streamer nih. Curhatan streamer nih ada nih. Iya, curhatan seorang streamer ya guys. Curhatan seorang streamer. Sumpah kalau misalkan nonton Bang Roni itu, Bang Prilly tuh nontonin Bang Roni tuh kayak gila ya Bang Roni ya katanya. Bisa sampai sekuat itu dia, udah bapak-bapak bocil kematian banget ini mah. Aku merasa itu kayak apa, sanjungan dan sedikit kritikan kayaknya. Ya enggak apa-apa. Kalau ke auto di time out sama Bang Prilly, tapi Bang Prilly juga termasuk sabar loh Kak kalau ngadepin bocil. Nah, Kak Di, Bang Prilly itu tuh tipenya tuh dia tuh seneng ngeladenin bocil ya. Kayak apa namanya si Rafa Channel nih contohnya. Si Rafa Channel tuh aku enggak tahu di live streamingnya Kak K kayaknya. Di live streaming Kak K tuh dia kayak biasalah ya kalau bocil itu punya imajinasi cerita-cerita yang aneh-aneh gitu. Nah, terus kayak dia nyeritain apa tuh yang apa sih ilmu bujur sangkar apa nggak tahu lah aku. Nah kan ke Bang Prilly kan nonton di live streamingnya kakek, jadi si Rafa itu lagi jelasin tuh apa teori ilmu bujur sangkar gitu. Nah tiba-tiba dia ada di live streamingku, terus dipancing nih sama Bang Prilly, Rafa Channel itu Kak Prillynya mau tahu ilmu bujur sangkar kamu kemarin tahun jelasin. Terus aku bilang gak usah aku bilang gitu. Itu mah Bang Godlek sering jahilin streamer aja bukan bocil ya. Iya iya benar, ilmu bujur sangkar Rafa Channel kayak kenal. Iya, Rafa Channel itu yang foto profilnya kucing pakai kopiah itu loh. Aduh lucu banget sih. Tapi sebenarnya bocil-bocil itu lucu sih. Lucu sih, mereka tuh lucu. Cuman kadang-kadang emang kalau lagi tantrum aja ya. Sulit ngaturnya, cuman itu doang. Wah, apa nih? Udah ceritanya, kayaknya kita harus bermain game ini. Gimana Diri? Ini curhatanku, aku mau pulang main osu, kapan pekerjaan ini selesai? Aduh curhatan orang ini mah, itu orang gila itu mah, sorry. Kompor leduk Bang Prilly, bocil sering tantrum. Iya. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh lucu loh sebenarnya mereka tuh ya. Cuman ya itulah, kitanya tuh memang harus kuat ya, harus strong. Ah, gak bisa lagi sih itu, ngawur banget tau game. Aku nungguin ini, nungguin apa namanya? Adventure Wheel. Jangan di sini kan quest-nya, Kak? Ada ya. Iya, ada. Iya kan? Mana pancing yang ini? Pancing iya, yang aku ngambil itu juga. Yang auto hook itu. Iya, yang di mana, Kak? Di Bang Luka. Apa di chest-nya Bang Luka kali enggak? Ada tuh. Oh, iya, Kak. Aku cek ya, aku paling. Oh, di fish. Oh, lucu sebenarnya, tapi kesabarannya harus luas samudra. Betul Kak Di, seperti Bang Roni contohnya ini. Waduh, sabarnya udah seluas samudra Hindia Pasifik kayaknya ini.
Luas banget dia. Mana nggak ada Bang Luka? Ngawur kamu Bang Luka. Gak mau apa ya? Pak. Mau ke Adventure Guild nggak tadi? Oh iya bener. Iridium Auto Hawk. Oh ini. Jam 2. Ya. Aku... Udah aku mancing aja lah ya. Ya aku sambil mancing nih, sambil nunggu. Iya, harus naikin pancingan juga, aku bikin kopi dulu. Oh iya kak, aduh pancinganku udah level 10. Bikin chain aja di situ. Fish egg, iya iya, udah. No. Oh udah bisa bikin kopi kak? Udah, dari kemarin bisa sih, nungguin resin. Caranya bikin kopi gimana? Buka sasetnya. Dimasukin cake. Buka sasetnya. Oh benar sih buka sasetnya. Masukin air panas. Belum masukin buka sasetnya terus diapain? Kok masukin air panas di sasetnya? Masukin ke gelas. Nah, masukin ke gelas terus itu disiram air panas. Disiram air panas. Diaduk lalu diminum. Nah. Apaan katanya tinggal di ini aja. Ini masih harus di ini. Di apa? Kucingnya katanya tinggal diklik langsung dapet. Gak gitu, ngaur loh. Oh, gak gitu dong. Ya. Ih lucu banget framenya ya. Ih, aku udah dikasih tahu Kak Isa ya modnya ini. Kio ya, sekali kok. Untuk para perempuan-perempuan di luar sana. Aku kan perempuan juga, kok gak dikasih tahu. Gitu. Kok gak dikasih tahu kak nanti gitu, kak. Pilih kak Asyik kamu Kak Isa ya. Arang. Ada slime-nya kurang 511 slime. Buset lama banyak banget itu slime-nya. Iya, bisa kita bisa beli. Itu harus per orang atau rame-rame? Enggak harus sih, sendiri-sendiri tapi ya. Progresnya enggak nyambung. Oh, gitu. Enggak salah. Tidak, mancingku udah level 10 real gabut. Iya. Gabut, ya kalau gabut inilah dan tadilah slime itu aja. Potongin kayu. Aku juga pakai not ucul itu. Wah, mod paling nggak bagi. Kalau aku makan bagi. Ya nanti dikasih tahu. Kamu udah download Smart Fit belum? Mau, iya, sorry. Aku kan juga make mod, tapi nggak ucu kayak gitu. Ih, ini ucu. Mau. Boleh, Kak Isa ya? Boleh. Aku. Lah, yang ngasih siapa, Kak? Kak Isa ya? Cari overgrown flowery interface. Kamu dikasih link atau dicari sendiri kak? Aku di kak ini diketikin kan? Nah, kok aku diketikin ya? Diketikin aja di game kak, diketikin aja di game ini. Oke. Kejampet. Biar dia ngeja sendiri nanti ngetiknya. Jangan kasih copy paste. Pilih kau telah menghancurkannya. Ya sudahlah. Ya udah nanti di ini kak di Discord kak, di Discord. Di voice. Ya, yeah. Aku dikasih. Ah, sorry kamu dikasih enggak? Astagfirullah, masalah mod aja begini dah. Iri dan dengki. Kak Isaya yang ngasih, aku cari sendiri di Nexus. Kecewa berat. Nah, ini viewernya Bang Roni ini. Langsung ketahuan. Fibernya Bang Roni ini ya. Aduh gak bisa nih, gak bisa. Aku naikin foraging dulu nih. Sulit banget foraging nih naikin. Lebih mudah farm dinaikin dah daripada foraging. Aku kasih level 8. Soalnya ngambil farm berapa biji doang aku udah level hampir level 5. Naik 3 level. Naikin skill mancing sih susah.
Nah, sama Kak Prilly, sama Akma. Itu paling easy. Oh, gitu. Ya, iya. Oh, gitu. Iya, pakai stick aja Kak, pinjam sticknya nih, Bang Prilly. Enggak. Kenapa enggak? Enggak apa-apa. Aku ingin men-challenge. Oh, boleh. Oh, gitu. YouTuber emang suka challenge ya, Dedek. Nah, streamer satu ini suka challenge. Aduh. Kita biarkan saja. Salah. Paling bentar lagi kalah mulu dia lawan ikannya. Lawan apa? Ikan. Enggak lah, ini bisa kok. Oh, bisa, bisa. Boleh-boleh. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Wah, siapa tuh kata-kata siapa tuh kok curi? Kata-kata hari ini. Kata-kata. Kata-kata. Kak Isea mana Kak Isea? Cerita ya tadi tapi udah bikin thread aja di channel Stardew mod mod yang Kak Isea pakai gitu. Haha, betul juga. Betul wah, juga. Kenapa kalian memberikan jalan yang lain? Betul juga Kak, bikin thread aja Kak Isea. No way. Ada stream yang bagus tapi belum pada update ke 1.6. Oh, belum ada yang update. Si, ya siapanya belum ya? Hai, ya wajib sih itu keakui ucul-ucul modnya Kak Isea. Iya, ucul-ucul. Ucul-ucul. Tapi Bang Aquilas lebih banyak dia pakai modnya kalau nggak salah. Iya, ada yang pakai expand. Heeh, yang expand. Itu expand udah update belum sih? Kayaknya kemarin masih udah 1.6 lah. Oh, udah. Kemarin aku pas buka nge- Mana bioskop udah jadi belum? Udah. Eh, kemarin udah nonton. Iya, kami nonton bertiga. Wih. Kamu mau ngedate? Yes. Kamu ngedate sama Abigail. Iya, Abigail, iya. Emang bisa ya nonton sama NPC? Bisa dong. Hanya dua, yang satu dikasih ke NPC-nya. Hmm. Kalau hatinya udah banyak. Oh gitu. Kalau nggak ditolak nanti, meninggal. Oh gitu. Iya gitu, kamu iri dengki ya. Aduh, bisa nggak ya ini sebelum lebaran udah 500? Masih. 500 subrek. Amin, amin, amin. 500 saja, 500 saja sebelum lebaran. Amin, 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 amin. Amin. Kalau musik kak, aku sarannya main Free Fire sih. Percaya 500 tuh lebaran. Aduh. Tapi ada tabinya. Itu dia, Bang. Aku kalau sama Bang Prilly bolehlah aku. Biarkan dia meladeni bocil-bocil, aku fokus game aja. Tapi menurutku Bang Prilly itu bukan peladen bocil, cuman dia senang lihat streamer tersiksa ya, tau nggak? Itu dia pasti kayak gitu tuh orangnya. Iya betul. Kemarin aja itu 5 menit nambah dia panggil Kak Hewa ya, percaya aku dia pelaku utama ya. Bisa lah, ya amin ya Bang Aquilas. Semoga. Amin, amin, amin. Sebenarnya kalau kakek itu ini sih dia kemarin curhat kan ke aku, dia pengennya tuh sebelum dia libur stream tuh pengen ngejar 4.000. Gila kaki itu ngeri banget. Iya ngeri kaki banget. Ngeri banget. Ngeri banget. Gila sih, ngeri banget. Ngejar kaki itu udah hal yang muri loh aku tuh. Ngeri banget. Gila sih, ya. Kaki ngeri kaki ngeri. Bayangin dia ngelewatin orang berkali-kali, susut langsung siap gila. Iya gila emang. Kaki satet. Iya kenceng banget naiknya. Terus aku kemarin diajarin sih sama dia kan ya, apa yang yang pasti main game-game yang bocil seneng kan. Tapi ya oke kakek, tapi kayak akunya tuh udahlah aku santuy aja lah. Santuy aja. Nyari viewer dewasa aja udah kak. Santuy. Kalau kata aku mah santuy aja lah ya. Gak apa-apa sih kalau ada bocil juga gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ya itu. Biasa bocil paling kalem itu cewek. Kalau misalnya laki tuh astagfirullahaladzim. Kalau cewek betul lebih kalem aja gitu. Kayaknya mereka lebih ya nggak tahu lah ya. Kayak lebih jarang ngechat aja mereka. Iya kayaknya itu udah bocil bocil kayak gitu lebih penting. Iya yang cowok-cowok ini ya.
Kalau laki tuh astaga, ada yang role play, ada yang aduh. Muak kadang-kadang. Aduh ya Allah, ngangkat. Wah, level 6 for Jajinko. Berarti yang farmingnya level 10 Kak Prilly dong, siapa aja yang udah farming level 10? Udah. Wah, aku belum. Ya udah juga kayaknya. Ya udah, nanti aku yang ngambil ya. Iya. Tapi bunga ini jangan diambil. Apa? Dari kan jangan diambil. Udah ada kok. Ini hewan-hewan juga nambahin farming kok. Nah, hewan-hewan di greenhouse juga ada nih. Nah, urus-urus cepat, urus. Gas. Biarin aja. Di greenhouse tuh yang gede starfruit. Gas. Mau ditanemin lagi soalnya. Gua ambil aja nih, enggak apa-apa kan? Ambil, ambil. Taruh di chest order forage ya. Lah, masuk tuh siapa tuh? Bang Luka. Bang Luka, katanya lagi dipakai anak. Kamu tuh rindu aku. Aduh, kecipok. Enggak ya Bang Roni, tempatku ada yang namanya Yuni, brutal juga dia, suka ngajakin berantem yang lebih dewasa. Oh, berarti salah tebak ya. Aduh. Udah. Kayaknya emang sulit. Udah. Kita berusaha saja sudah ya. Oh, Yuni itu bocil ya. Ya Allah, kukira udah ini dia. Iya. Kak Isaya ini, Kak Isaya ini adalah pemerhati ini loh, pemerhati live streaming kita, guys. Apa iya? Ah, kemarin ku panggil di Roblox enggak datang tuh Kak Isaya. Udah tidur ya segitu. Ah, tadi. Lah. Udah tidur atau belum? Gimana? Enggak tahu. Lah, berarti enggak berarti. Aku nonton live streamnya aja sih. Enggak nonton sini di flag dong. Terus pergi. Saking sudah muaknya. Ini nih udah penuh Roni hatinya. Waluyo, no way. Nah, ini kalau ngambil-ngambil yang mesin ini nambahin nggak? Nambahin. Nambahin apa? Nambahin apa dulu? Yang di mesin maksudnya? Iya, yang di mesin. Udah jadi. Enggak. Oh enggak, ya udah nggak usah. Kalian aja. Orpimen, kok ini belum ada. Saatnya menambahi kerjaan Kak Heolos dengan mengacak-ngacak. Parah emangnya. Paling bentar dia aktif. Wah, ini siapa yang ngacakin dah? Aku menghilang. Apakah viewer Baroni cewek? Mitos. Mitos. Enggak. Rizka kemarin cewek. Hah, kamu enggak nonton ya kemarin ya? Sudah tidak mitos lagi. Tidak, enggak bisa ngomong di Discord. Lo enggak bisa ngomong, kenapa? Lah, kenapa Bang Luka? Lah, keluar lagi beliau. Kenapa enggak bisa ngomong? Aduh, bentar guys. Lah, masuk lagi. Bang Luka, kalau saranku sih beli HP baru sih. Tas. Di laptop malah enggak bisa ngomong. Sumpah. Itu saran doang sih. Ya udah beli laptop baru juga sekalian. Oh iya, boleh tuh. Udah dua loh ini ya. Berarti deh. Tuh, ini satu, ini yang buat main. Itu buat yang gabut, yang buat meninggal mana? Itu meninggal. Oh, itu yang meninggal. Oh, okay. Okay. Ini buat main. Di sini tadi mati loh. Bapak-bapak main. Ngomong enggak bisa. Astagfirullah. Ah, banyak. Kode info kode. Enggak usah kok, ini tuh di dalam chat apa mabar. Oh ya, lupa, maaf. Ah, mawur. Udah tua gitu kamu. Hari-hari. Udah mulai ribut nih, udah diam nih Kak Priling. Wah, kita ribut bang. Gak apa-apa. Aduh. Oh, apa-apa. Biar ada topik, Kak. Iya. Gak. Jangan minus satu topik. Nah, salam minus satu topik. Enggak, tapi itu apa sih minus satu topik tuh? Enggak ada topik. Maksudnya streamnya cuma diam dong kayak. Oh. Nah, udah gitu doang. Pas Kak Prilly tinggal tuh loh, Kak. Bang Roni, kita sama Kak Hiyo mencari topik. Oh.
biar streamnya nggak hilang apa aja suara gitu. Itu minus satu topik kalau diam. Oh, itu istilahnya. Iya, istilahnya. Istilahnya. Iya, istilahnya. Istilahnya. Iya, cuman biasanya aku nggak ngapa-ngapain pun dibilang minus satu topik sama bocil-bocil. Dah. Aduh, hai, pencet mute. Hari-hari. Hah? Hari-hari. Apa kalau ada event? Oh, event. Skip aja enggak apa-apa. Event apa, Kak? Lu mau. Coba-coba. Aku masih bingung. Cara ngadapin sariawan gimana ya? Ke dokter. Kok mau ke dokter? Kan dikasih resep nanti, Kak. Yang lebih gampang gitu. Abotil ya, sih? Iya, jelas. Gimana? Kalau enggak, apa namanya dulu, Kak? Betadin kumur. Iya, itu bisa juga. Betadin kumur tuh. Enak kali, Kak, ini ada beneran. Ini lagi quest lagi, Kak. Island Ingredients atau Robin's Project. Island Ingredients mulai. 100 piece ginger atau yang Robin ini minta 80 heartwood. Ya, ada. Banyak. Banyak harutnya. Banyak gak sih harut? Iya. Dari tadi aku motongin harut. Di chest coba, Le. Oh, udah dikasih tuh. Robin special pro. Lo mana, Kak, eventnya? Event teh? Gak ada? Oh, udah. Lewat waktunya. Oh, yaudah. Event apa? Event makan-makan. Lah, aku nak event makan-makan. Tidak ada. Makan aja di salon. Nah, itu mah beda. Ih, main-main orang itu. Iya lo, Kinten. Penny. Ini aku harus mendapatkan pacarnya Penny. Ya, Penny. Pacarnya Penny. Boleh. Penny itu ini ibu banget orangnya. Boleh. Ya, soalnya emaknya mabuk-mabukan, dia harus ngurusin bocil-bocil di sini sekolah. Dia yang beresin rumah, dia yang masak, gila. Itu cewek idaman tuh Penny. Berarti aku enggak ya? Ah, enggak. Kak Prilly itu cewek idaman Bang Godlek, tanya dia dah. Wah, idamanku banget tuh katanya pasti. Aku jarang masak. Nah, lo gimana tuh, Bang? Aku diam sih. Aku di soalnya kan aku harus masak, Kak, bukan bantu. Aku jarang masak, gimana dong? Berarti nggak idaman ya? Halo. Tapi aku sering masak. Harus masak loh, Kak. Idaman Bang Luka, aku Bang Luka. Waduh, nggak harus masak ya? Nggak. Nyuci piring aja, Kak. Oke. Aku tuh kalau pekerjaan rumah itu tuh aku paling seneng. Nyapu, ngepel, terus cuci baju. Aku nggak tahu ya laki-laki. Aku ini laki-laki tapi suka pekerjaan rumah. Aneh betul. Kamu lah ada laki-laki idaman. Gak. Aku suka nyapu. Bisa nggak kamu sebenernya. Jiwa kamu tukeran aja sama Bang Prilly. Nyapu, ngepel, aku suka. Nyuci piring aku suka. Real. Nyetrika suka nggak? Nggak, kalau itu nggak. Aku ya, takut panas. Aku nyetrika paling nggak suka. Sama, aku juga gak suka. Harus sabar itu, Mah. Iya, harus sabar banget nyetrika, benar. Kalau gak sabar, mending jangan nyetrika. Bakaran, ya. Tidak, kalau nyetrika itu kalau gak sabar, kebakaran. Karena meledak, rusak, ada. Jangan ngabisin listrik. Bentar, mau ngapain ya, lupa? Oh, lupa mau ngapain. Bentar, aku harus pakai tripod. Tapi paling malas aku kalau pekerjaan rumah itu disuruh. Nah, itu. Maunya kayak pas lagi pengen. Nah. Iya, benar sih. Benar banget. Kayak lah lagi pengen nih aku nyapu sama ngepel nih. Sama ngepel. Benar sih. Tapi kalau disuruh mama gitu, "Roni nyapu sama waduh, hai malas ya." Malah enggak mau ya. Iya. Malas betul. Pengen sih. Pengen tiduran gitu rasanya. Betul. Ini mau ngapain ya, Bu, Pak? Mau BO.
Penny ku. Aku Abigail ku. Abigail enggak apa-apa, kamu main game aja, aku yang beresin. Tapi Abigail anak haram nah. Nah, Abigail. Anak haram enggak tuh? Dia kan anak dari ini. Bukan dari siapa ya? Nah, ya udahlah, enggak perlu penjelasan. Entar moment. Jelasin. Itu si si penyihir kan? Seingatku. Iya. Iya, penyihir kan yang ngapain dia? Si wizard itu. Iya, si wizard. Si wizard sama ibunya. Iya, sama ibunya si Caroline. Ya Allah, ini game ini teorinya. Bisa ada teorinya. Ini kalian sendiri yang bikin teori gitu. Enggak sih, enggak sih. Menurutku banyak juga yang bikin, Kak. Menurutku itu bukan cuma sekedar teori. Kayaknya itu benar deh, kenyataan gitu. Soalnya bisa jauh, jadi jauh beda sekali gitu si ini. Si Abigail sama bapaknya gitu. Tapi ada teori lain, dia pakai cat rambut kok. Oh, ada teori lain dia ngecat rambut. Iya, terserah lah ya. Ya, ini teori. Senang nih, senang. Aduh. Ya? Itu senang bocil-bocil denger kayak halo, gitu. Halo Blue Lion, welcome. Apakah Kak Isaya tidak di tempat? Enggak ada Kak Isaya, enggak ada. Enggak ada Kak Isaya. Enggak ada di sini Blue Lion. Enggak ada. Enggak ada Blue Lion, enggak ada Blue Lion. Kayaknya kan hidup. Aisenya lagi nih, lagi ngedar panah di sana katanya. Yang ya, di Australia. Menanam rumput di sana. Iya, lagi ini. Lagi musim kemarau di sana. Sini adanya Kak Heo. Nah iya, Kak Heo. Coba ngomong Kak Heo. Malu-malu Kak Heo-nya. Oh, malu-malu Kak Heo-nya. Ya. Boleh. Baru tahu aku pemalu Kak Heo, biasanya teriak-teriak deh. Kamu ngomong Kak. Is gitu kamu. Gitu kenapa? Aku ada tanda tanyanya, kamu ili enggak? Enggak. Emang bagus. Ngawur. Tidak. Harusnya kamu ili dan dengki biar aku bangga. Mentang-mentang dapat Rizka si Roni. Oh, Rizka apa nih? Tidak, sebenarnya saya harus melihat sebelumnya Kak Roni. Gak usah, gak usah dilihat, nanti meninggal kamu. Tidak. Katanya orang yang bertahan di tempat Roni selama 2 jam meninggal katanya. Busa mulutnya. Salah saya. tapi tuh aku lagi takut loh. Takut kenapa? Kan aku mau mudik ya pakai kendaraan kan, menyeberangi pulau. Terus aku tuh kan suka lihat TikTok. Kayak di TikTok itu tuh banyak ramalan kutu kupret gitu loh. Ramalan kok dipercaya? Iya, sebenarnya sih kayak ini ramalan, cuman kadang-kadang tiba-tiba kayak kepikiran gitu. Gelut kita Kak. Lu kira enggak? Kalau kata aku sih berdoa udah kelar. Iya sih, bener-bener Bang, cuman aku deg-degan banget. Laut mau di mana aja, Kak? Laut mau di mana aja? Iya, betul sih, betul. Cuman apa namanya, kan aku kemarin itu ngikutin berita kemarin-kemarin itu kayak kalau lagi di laut itu kan lagi ombaknya lagi gede-gede kan? Nah, kalau itu iya. Ombaknya lagi gede-gede kan, jadi kan kita nanti nyebrangnya dari Bakauheni ke Merak kan. Iya, jauh lagi. Nah, terus tuh kayak aku tuh udah kepikiran nanti gimana ya, ombaknya nanti gede gak ya. Kayak udah takut duluan gitu loh. Nah, aja gak sih. Tenang aja gak sih, hal baik. Yang naruh astagfirullahaladzim. Iya, amin deh. Amin tuan. Ramalannya paling benar terjadi hanya di TV Stardew Valley. Benar. Coba. Besok hujan tidak? Tidak. Emang iya. Iya besok tuh. Jawabannya turu, jangan pulang sih, online aja. Ih, kayak mana? Enggak turu kah? Tuh. Meninggal.
meninggal. Nah, kayak saya benar maut ada di mana aja. Iya benar sih. Nah. Cuman kan biasanya kalau cewek itu kan suka kepikiran. Oh. Iya, saya juga kepikiran waktu aku sini. Nah, iya Kak, walaupun dia udah menentang kayak ini enggak, ini ramalan itu enggak ini kok, enggak apa namanya? Enggak benar gitu. Tapi tetap aja nanti kepikiran gitu. Iya sih. Ya, semua orang juga jawabannya gitu. Jangan dengerin ramalan. Ya makanya ya. aku kayak enggak mau buka TikTok lagi kan. Kayak kata Bang Prilly, udah ngapain sih buka TikTok katanya. Udah gak usah dibuka katanya gitu. Ini gak diserang. Kak, ini bisa. Di harvest kopinya mau aku bikin lagi. Anu, Bang Prilly, Bang Roni. Nah, kenapa? Kamu nyuruh siapa ya, Kak, yang harvest? Mau harvest coffee enggak yang naikin farming? Yang naikin farming. Aku nanti aja, farmingku masih laku. Aku. Kak. Ini emang diambil ya? Hah? Enggak tahu dia makanya. Aku waktu culik. Oh, ya benar. Buat digingger. Enggak, Kak, gua kira error. Jatuhin dong. Thank you very much. Itu. Ya Allah, Kak. Udah, Kak. Okay, thank you very much. Ya, pohonnya cuma satu, kemarin tiga. Pohon itu sehari satu kok. Oh, sehari satu. Meninggal. Teng tung. Beli buku enggak, Kak Prilly? Buku cepat kok naikinnya. Oh, iya, bentar aku kesana. Gak cepet banget sih, satu buku paling 200-an. Paling aku kesana, bentar aku jualin dulu. Duk, Kim. Wih, ada pasar gelap. Waduh, kegelapan. Kegelapan. Oh, di sini tuh ada jalan ya? Iya, kayaknya bisa dipukul deh kalau nggak salah, tapi tadi saya tuh bisa juga. Oh, baru tahu. Kemarin aku dikasih tahu sama si Sponge. Bisa, tapi kan harus bayar, Kak. Nanti. Jalannya. Oh, ini apa nih? Oh. Nah, ini tong sampah. The Aloe Buffet apa nih? You found a copy of the Aloe. Mau dong, Kak, jatuh tadi. Bentar. Apanya? Oh iya, dua ya. Dipakai aja dulu satu, Kak. Oh ya, pakai dulu satu. Oke, terus ini nih aku kasih. Thank you. Oh, sini juga bisa. Udah. Oh. Nyampe sini doang ya? Kayaknya iya deh. Iya deh, nyampe sini doang. Yang lain belum pada tahu ya. Ini juga ada nih. Tapi nggak tahu. Ini apa? Rifan. Ini bisa ditebang nggak sih? Cocokin kopi kau. Nggak bisa ya? Kamu bisa. Saat seperti saya sudah mencium bau-bau mod. Iya. Lagi pakai mod ke Bang Andre. Welcome Bang Andre. Thank you udah mampir. Lolor. Apa nih buy books? Apa nih, Kak? Halo Abigail. Kamu mau naikin apa tuh? Biniku. Mau naikin. Sama sain. Jalan sama sain. Mining aja mining. Oh, mining monthly ya? Aku beli buku buat lari cepet ya. Aku juga mau. Yang 15.000. Mana? Aku juga mau. Wait, enggak, kita ada. Ada duit lagi kok. Way of the Wind kan? Ini. Iya kan? Ya. Yeah. Beli yang part 1 aja, part 2 masih mahal. Habisin. Enggak, habisin aja biar yang lain enggak kebagian, Kak. Hah? Aku mau. Okay. Aku mau catu, Kak. Orang-orang pada ke itu. Ginger Island. Ada. Oke. Okay. Itu. Aku pengen naik balon ini nggak bisa ya? Nggak bisa, Kak. Pacaran sama Harvey. Oh ya, ini udah kenceng larinya.
lebih kencang dikit. Oh iya, ya lumayan lah. Ada dua bukunya, yang satu lagi 35.000. Ih, Abigail cantik banget. Tidak. Bang, sini bang. Apa? Ke Ginger. Sumpah cantik banget Abigail. Lo udah nambah Abigail pemain, cantik. Iya Kak Heyo. Halo, welcome back Kak Heyo. Abigail, Abigail, Abigail udah Kak nambah. Heyo. Gimana kelasnya Kak? Cantik banget bang. Yes. Aku beli yang aku beli yang part 2 bodo amat. Beli beli. Habisin uangnya. Habisin aja uangnya kak. Leo. Halo Leo. Tapi sebenarnya nggak terlalu ini banget sih. Cuman ya lumayan lah. Membantu sih membantu. Sini Baroni. Iya aku datang. 800. Heartfoodnya butuh. 80. Aku datang. Iya. Ih, seksi sekali, Bang. Sumpah. Alamak. No way. Aduh, hai. Boro, kapal boro jalan. Astagfirullah. Bang. Bang, itu Bang. Ayang lu, Bang. Iya, ayo. Leo, oh iya temannya sama Leia ya ini ya, Abigail. Iya, tadi jalan sama San lo dia lo. Selingkuh dia. Wih, San kita bakar. San kita bakar ini. Oh, keganggu nih. Pengganggu. Jauh. Gimana sih cara ngilangin NPC? Kenapa? Ini lucu sumpah. Wih, diajak. Aku ajak dia ke movie. Butuh 45 lagi. Nih, aku ajak dia ke Mupi. Padahal aku nih ada kuda loh, tapi nggak dipakai. Iya, kuda nggak dipakai. Kudanya nganggur aja. Nganggur dia. Assalamualaikum, halo, waalaikumsalam, Kak Izo, Syaka, welcome. Kak Izo ya. Terima kasih udah join ya, udah mampir kesini. Mana ya? Ini mereka nggak merasa aneh kan tiba-tiba semuanya terjadi lagi gitu? Kayak kita itu kayak tidak dianggap gitu. Oh, ternyata para petani ini yang membuat ini balik lagi. Kenapa? Beban dan misi. Kita tidak dapat titip pahlawan di sini. Kita salah. Meninggal. Gimana sih? Gimana Kak cara ngefullin ininya? Oh ya Allah, di sini Preli. Astagfirullahalazim. Ya Allah, kurang satu lagi nggak? Ya itu kencannya kapan coy? Besok langsung aja suka-suka. Iya lah. Udah masuk langsung nah, boleh, besok boleh. Abigail boleh. Tahun depan boleh nggak aku PHP? Boleh. Oh boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Classical Game, welcome. Ternyata Abigail cewek penyabar ya. Terima kasih ya, sudah mampir semuanya. Kalau di cewek dunia nyata kita bilang besok ke bioskop ya, terus 1 tahun kita tinggalin, dia marah nggak? Coba aja. coba aja dulu. Try ya. Kamu mau ghostingin Abigail? Enggak. Aku nyuruh dia nunggu doang. Apakah tipe kamu cewek penyabar, Bang Roni? Kata Godlike. Welcome, Bang Godlike. Pura-pura nggak tahu. Apakah tipe kamu cewek penyabar, Bang Roni? Pura-pura nggak tahu. Kenapa nggak tahu sih? Sama Leah ya? Leah apa? Aku ini tipeku itu spek dewa. Nah, yang bisa membelah lautan, membelah bumi, membelah tanah, membelah apa lagi? Avatar semua. Berarti ya tipe kamu ya? Ya avatar dia. Terus bisa ini membelah langit, bumi, udara, menguasai semua elemen. Elemen. Terus itu bisa menjinakkan dinosaurus. No comment adalah jalan paling aman. Nah, iya. Dewa mabuk apa dewa burjana? Udah tadi udah aku jawab ya dewanya ya, bisa membelah lautan, harus bisa membelah lautan dulu. Masalahnya cewek penyabar gak mau sama Bang Roni.
Nah itu masalahnya, itu yang masalah. Apa iya, Kak Heo? Oh iya, Kak Heo, kamu sengaja biar. Nggak mau sama Bang Roni, maksudnya dia yang Oh gitu. Aduh marah nih dia sama aku nih, dimuntahin lagi, muntahin aja udah Kak, muntahin aja. Dibikin emosi mulu. Best komen pagi ini, cie. Real cuy. Dua orang ini loh. Ngawur. Oh salah. Aku tuh nggak boleh pacaran kata mamaku. Kenapa? Langsung nikah. Iya. Maksudnya nikah. Yes. Tapi kata mama aku jangan dulu. Tiba-tiba boleh. Bang Roni keringetan, jeng. Mana ada? Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kaizu Syaka. Aku sekarang. Alhamdulillah. Hidul alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Gila ceramah ini mah. Untuk bermain bersama lagi. Iya, untuk menonton dan bermain bersama kakak-kakak sekalian ya. Kak suruh Roni nyanyi. Aduh, kupingku tidak. Bang Luka yang sering nonton aku langsung kayak gitu tuh. Jangan ya. Meninggal nanti kalian. Katanya ada mitosnya kalau nonton Roni sambil nyanyi meninggal. Astagfirullah. Apakah Kak Kaizo ini viewernya Bang Roni? Enggak, kayaknya. Jangan Kaizo, ntar kamu muntah. Oh iya Kaizo Saka. Iya. Iya, ya, selamat datang viewernya Bang Roni. Selamat datang di channel aku. Jangan ntar kamu muntah. Bohong. Ngawur Kak. Kak Aheolus nih ngawur. Ngomongnya tapi enggak ngegas tapi. Biasanya ngawur gitu kan. Ini enggak Kak Heo nih ngawur. Iya. Ini parah nasi lagi loh, najis atau air. Emang Kak Roni punya channel? Punya dong. Berarti kamu tidak, berarti salah dong. Bukan ini kok. Aku kayak pernah lihat punya channel nih. Kamu harus mampir ke sana ya. Yang aku kasih Enggak usah. Kamu akan sangat-sangat terhibur sekali. Jangan sentuh channel itu. Kamu akan sangat-sangat terhibur kalau melihat channelnya Bang Roni. Beneran deh. Bentar aku kasih, aku tidur dulu. Kamu harus kesana ya. Hey Olos, kamu kapan masuk ke Hoyoverse? Ditanya. Kan, ya Allah kan. Aku diam loh. Bang Mamat, kamu kapan masuk Bang Mamat? Nah. Mama aku takut. Aduh, ininya aku tinggalin di sana. Kudanya. Kudanya ditinggalin. Kudanya aku tinggalin di sana deh. Gak apa-apa ya kuda ya. Kamu kan bisa balik sendiri. Kudanya nangis. Jangan nangis. Kuda sekecil itu dipaksa berhadapan dengan pulang sendiri ya, kecil. Apa ini? Itu mahal banget farmingnya, buset. Ini udah mulai kaya kita dari farming dong. Misalnya kita habiskan uang farming. Beli gak sih? Gas. Kak Isaya yang kerja kita ngabisin. Ini channelnya Bang Roni.
usah kak tuh ya kak Kaizo Gabrili kak channel Karo ini namanya apa ya itu udah aku kasih tahu itu tuh nanti dia meninggal kak kamu kalau dia meninggal gimana dia tuh meninggal gimana dia woi ayo adik-adik kalian pasti sangat senang di sana. Pagi dunia tipu-tipu. Pagi dunia tipu-tipu. Halo. Kita melihat dunia tipu-tipu. Bang ini bang udah tumbuh bang. Ambil bang. Gas. Farmingnya. Oh bukan di dalam. Di luar ya? Iya di luar loh. Yang di luar. Strawberry apa? Strawberry sama. Kau udah level 10 bang? Belum. Lah. Kau ngambil. Nanti aja dulu. 41. Ah iyain. Ansep aja bang Roni. Aduh jangan dong Kaheyo. Belas. Kaheyo suka sensei ya? Tuh ditanya bang Gotlak tuh Kaheyo kamu suka sensei ya? Anime. Anime jadul itu? Anime jadul itu. Robot-robotan gitu. Seleranya Bang Good Like anime jadul. Oh, kelihatan banget tuh udah tua, maksudnya kelihatan banget tuh masih muda. Aduh, ay, aku enggak ngomong, Bang. Aduh, ay, meninggal aku ditaruh Kak Prilly nih. Kak Prilly yang bahaya. Tandai. Yang bahaya ini Kak Prilly sebenarnya yang bahaya bukan Bang Good Like ya. Tandain. Lah. Tandain. Aku enggak ngomong, Bang. Kok ini apa? Oh, enggak. Udah kelar kan kak quest dari Robin Project ini udah kan? Belum. Kayaknya nggak bisa deh. Harus gebukin. Iya. Yeah. Oh digebukin. Ya yeah. Allah. Harus fresh. Ya Allah, aku pikir cuma ngasihin kayunya. Astagfirullahaladzim. Lagi untungnya ini Robin buat quest pun aneh. Untung dia dapat apa deh dari cuman kita ngetokin kayu dong. Dia dapat hikmah gitu. Iya, dapat hidayah. Hidayah gitu kita ngetokoi kayu gitu. Kalau dia minta kayunya masih masuk akal lah. Anime kak, iya. Sensei-nya hensinya berdasarkan zodiak. Iya kak. Iya benar. Zodiak semua. Oh iya, aku nggak tahu. Aku bukan anime lovers ya. Nonton dong bareng Bang Prilly, nonton bareng. Iya sih Bang Prilly, tuh emang suka ngajakin nonton ini. Aduh. nonton ini, tapi akunya yang nggak mau. Sibuk ya Kak Prilly? Enggak sih, kayak bukan sih. Sibuk bermain. Kayak kalau bener-bener aku suka ya baru aku tonton gitu. Iya sih. Anime bucin. Bang Prilly nyuruh aku nonton One Piece dari awal. Jangan kalau itu mah jangan sih kalau kata aku sih. Sekarang aja udah episode 1099 loh. Pantas gak mau dia Bang Prilly kok suruh nonton One Piece sampai gitu. Kakek nenekku aja masih tahu One Piece sampai sekarang. Belum kelar. Kak, yang di kereta ini hardtrot semua kah? Hai, yang di bawah doang. Yang di atasnya fine. Oh, bisa nih, bisa dong. Kan ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Oh, boleh. Kak, tapi channel... Nah ini nih. Bang Roni tolong kamu jelaskan dengan dia ya. Gak jadi. Kak, channel Kak Roni gambarnya apa? Cicak terbang. Seperti ini kak aku. Ih, aku juga nak apa itu? Gak tau, dari ini, dari rakun. Kasih ke, maksudnya ke teman kita Kak Ikea gak sih? Kak Ikea, aku dapat fire blast. Itu disimpan aja. Masih simpan aja, itu nggak ditanam. Aku belum lihat bang Gotlak. Itu buat biar langsung jadi kalau pengen. Oke.
Bosong masih dipakai. Pengen sesuatu yang perlu gitu. Simpen kita simpen. Simpen di mana ya? Dulu ya, asal aja nanti kaheo lo sih yang ngapain santai. Resource. Parah. Di resource aja ya. Kalau di resource. Paling nanti dia marah-marah pas apa aktif. Kenapa? Ini kenapa enggak teratur aja? Sembarangan. Ya? Apa? Taruhnya sembarangan. Taruh barangnya sembarangan. Siapa yang naruh sembarangan? Bang Mamat. Nah, Bang Mamat dia salahin. Kembali dia mati. Anjir 2 juta. 2 juta uang gila banyak betul. Kak minta Starfruit, Kak. Ada tuh di Order Forage. Ada juga di tas aku. Belum ketemu, Kak. Ya Allah, Kak Izo Saka. Itu tadi udah aku kasih. Udah aku kasih linknya, kamu tinggal klik. Udah, itu aku langsung ketemu channelnya itu. Percaya aku, dia nipu itu, Kak. Dia udah ketemu sebenarnya. Ya? Kamu nanti saya sunat lagi ya? Gas. Gas. Kehilangan adiknya bentar lagi. Nih, aku kasih lagi nih ya. Aku kasih lagi. Gak usah, Kak Prilly. Udah nah. Tinggal. Yo, oh. Enggak. Ini kita baik-baikin dulu nih. Oh, baik-baikin dulu. Nanti kalau menjadi-jadi, aku makan nah. Dia nih. Ditelan aja. Ditelan nanti. Eh, loh, udah kamu kasih ya? Ya Allah. Aku ke ini dulu, ke Evelyn minta Starfruit. I'm back. Ini minta Starfruit. Tadi udah aku taruh kok, udah kelempar di tas ke Evelyn. Udah tiba-tiba langsung ada gitu kan. Kaget. Disuruh ini gitu. Apa namanya, ngejual makanan sampai. Iya, ini aku sedang beli kopi untuk dijual lagi. Anjir, impos. Ini namanya yang namakan apa namanya? Apa? Investasi. Oh iya. Betul. Investasi bodong sih. Harga kopi satunya 300. Kalau dijadiin triple shot, harganya jadi cuman berapa ya? 450. Jadi karena butuh 3 450 ruginya. Kalau disuruh itu Kak Prilly kan ada kompornya, kalau disuruh masak aja. Iya ini masak. Masak gak cukup masalahnya. Oh, enggak cukup. Tapi masih kopinya ada kurang banyak. Waktu sih ini. 9 hari. Iya sih. Ikan gak sih? Ikan termasuk gitu kalau kita masak? Termasuk, tapi masak ikan cuma sashimi doang 75, butuh 1000 ikan buat. Anjir, 1000 ikan? 15.000, Pak. No way. Paling mahal triple shot kopi, tapi ya rugi dikit lah. Rugi dikit boleh. Untuk punya 100.000 untung, berarti harus modalnya kalau semuanya dari kopi 200.000. Itu linknya gak bisa diklik, coy. Hah? Gak usah, Kak. Udah biarin aja. Bisa ya. Kok. Aku bisa ngeklik kok. Oh, bisa ya. Aku. Tipu getah dia tuh. Tipu getah. Tipu getah. Boleh. Makasih dulu. Nah. Apa itu? Tidak. Mendengar suara-suaramu. Bang Roni. Kemarin ada nggak waktu yang aku nyanyi ya, aku kan lagi mining, terus ada Bang Luka, terus ada Kak Isaya. Aku lagi nyanyi kan, terus Bang Luka dengan spontannya dia bilang, "Tidak, kupingku," katanya. Terus dia langsung kayak, enggak, maaf. Itu refleks lah, sumpah, aku tuh nggak denger orangnya, itu refleks. Iya, aku tahu, suara aku yang jelek, Bang, tapi aku suka nyanyi. No, biarkanlah orang menyukai hal yang disukai. Oh tidak, kupingku. Gak bisa kalau lagi stream vertikal, yang bisa klik yang nonton di laptop atau PC. Oh iya. Kalau dari HP nggak bisa diklik linknya. Oh, ya udah, kamu cari aja kak Izo Shaka itu namanya tuh Roni Handika at Roni Handika 6473. Anjir panjang betul lah nama aku. Kalau ke April, April ya, ke April ya kan. Terima kasih sudah join ke sini ke April.
Wah parah bang luka. Iya aku masa dia nggak mau dengar suaraku. Padahal aku tuh merasa suaraku tuh sangat-sangat diva. Tidak, aku salah. Salah mau. Itu selalu terjadi sih rasa kita, lah suaraku bagus banget. Pas didengar orang meninggal orangnya. Kak Prilly nyanyi lagi. Nah nyanyi lagi Kak Prilly, boleh. Aku terima beban ini. Sadarkan hati. Udah mama komplek nyanyi. Ulur tanganmu. Kamu tau gak lagu itu? Gak tau. Gak tau deh. Gak ada yang tau. Yang bagi-bagi hadiah itu kan? Iya betul. Betul. Pak denger tapi diva banget denger. Ya Kak April. Iya diva banget. Kris Dayanti mah kalah. Gila. Terima kasih ya teman-teman ya. Kalian udah mau pura-pura menyenangkan aku ya. Enggak pura-pura. Nah, aku pura-pura banget itu. Emang Kak Ikea pura-pura. Enggak kan? Kalau Kak Ikea enggak, tapi kalau kalian berdua ya. Wow. Bagus loh. Tahu dong BCL kan? Bukan Kak Dil. Berikan donasi Anda untuk channel Rani Hadi karena betul klasikal game. April Mas YouTubeku, cie cukurku kiu. Itu buat Bang Rani. Nah, berikan donasi. Udah lama banget sih itu ininya program TV gitu, acara TV. Oh, program TV. Ingatlah dan bukalah mata hatimu. Habis itu yang dilihatin orang-orang yang buntung gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak, tapi itu bagus sih programnya ya. Bagus. Enggak tahu kenapa aku tiba-tiba inget lagu itu aja. Aku cuman kalau program TV yang kuingat itu ini bedah rumah yang dihancurin rumahnya terus orang itu pergi gitu. Iya, kayak diajak dulu kalau jalan-jalan gitu kan sampai rumahnya udah jadi. Nah, itu doang yang kuingat. Mirip-mirip gitu lah. Kok jeru? Tarimang, orang pinggiran. Oh iya, judulnya orang pinggiran. Betul, udah lama banget itu. Itu jadul banget itu. Guys. Kak, ini star fruit-nya taruh di mana, Kak? Order, other ya. Other forage. Emily udah star fruit di mana ya, star fruit ya? Other. Oh ya, baru dia. Other forage. Baru diomong. Minta ditebas. Emily juga Evelyn sih. Evelyn di mana ya? Evelyn ya? Evelyn di rumahnya malam. Bedah rumah scam. Aku yang ingat rumah tembok diganti jadi rumah papan. Iya Kak, aku nggak merhatiin. Iya. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandanganmu ke depan. Itu P nggak sih itu? Kan P nggak sih? Heh, Blue Lion, mentang-mentang kamu blue gitu. Wah. Aku kita menyapa lo itu. Iya Allah, April. Ya, dikasih hurt ya, dikasih hurt. Sama Bang Aquilas. Turu. Kupikir ke April birthday bulan ini, bulan April, ternyata birthday-nya Desember. Kok kita sama? Enggak, jangan sama nyamain kamu. Nyamain kamu, DR gitu. Tidak. Hurtnya gitu amat mbak, iya. Hurt. Hurt banget. Ini ikannya nggak dimasak. Yoi, Desember. Aduh. April mah benar-benar April mop ya. Kemarin. April mopin. April mop langsung membuat konten pura-pura meninggal. Bayi-bayi Aries akan ulang tahun bulan ini, Widi. Bayi-bayi Aries. Nonton TV, Kak. Oh, iya. Ini Sandi.
dapat sini ya. Iya. Wih, dapat. Dapat. Apa ini patung? Dapat patung, guys. Wih, dapat patung. Ini apa? Ini patung normal nih. Ya. Kamu ada tips nggak cara packing yang benar? Lah, biasanya cewek tuh bisa. Duh, aku berantakan juga yang packing adek aku biasanya. Sumpah, aku paling males banget packing baju, ya Allah. Biasanya tuh cewek tuh paling buat packing kadang baju. Udah ngikutin kayak tips-tipsnya gitu, tapi tetap aja kayak nggak bisa. Puteran, dibulet-buletin. Iya, tetap aja kayak... Kayak, aduh, bisa gak ini bajunya melipat sendiri gitu loh? Ya Allah. Gak bisa. Menunggu Evelyn. Bang Roni kok kayak kurang semangat gitu ya? Iya, soalnya kayak... Yeah. Enggak, maksudnya mungkin... Bukan, soalnya udah jam berapa? Nah, bentar lagi aku harus siap-siap tenaga. Oh iya, dia gak mau mangin sama kita, guys. Ya Allah. Bang Roni tuh mau cepet-cepet karena dia tuh males main sama kita sebenarnya. Ya. Ya benar. Aslinya males Bang Roni. Iya, benar ya. Tahu sih, Bang. Aries tuh ya, April masuk Aries bukan Bang Prilly. Halo April, iya Aries di. Nah. Iya, berarti benar dong April. April ini. Cara paling gampang packing, masukin ke laundry semua baju yang akan dibawa. Benar juga, dilipatin mereka tuh nanti. Gimana kak, tadi aku ngeklik linknya malah muncul blokir atau laporkan. Ini aja Kak Izul, ini kan lagi vertical stream. Emang gak bisa kalau lagi vertical stream itu klik itu linknya kayaknya... Kayaknya dia itu bercanda Danyer, kayaknya dia udah tahu lah ya. Ah ya udah, kalau kamu bercanda aku sumpahin kamu nanti disunat lagi ya. Gas. Kelihatan banget. Aries ya, Desember ya April. Semoga nanti ada yang tambah billing. Gas. Ya, kalau Kak Heyo komen di sini tambah billing Bang Roni di sini ya. Ya Allah. Nambah 5 menit Bang Roni di sini. Ya Allah, itu kesukaan Bang Godlike emang yang buat orang makin apa ya? Emang kesukaan Bang Godlike yang buat streamernya sulit, Er. Jangan lagi Bang Godlike. Tambah billing mulu. Ayo tambah billing 5 menit kalau ada Kak Heyo komen di sini, guys. Yo Allah. Gas, orangnya lagi kuliah. Gak bisa. Aku chat duluan ya. Terus sini kak. Beneran di chat gak tuh? Di chat beneran dong. Beneran diam orang yang ngechat aja. Gak GR, kamu berharap ya? Kamu berharap Kak Roni, Pak Roni ya? Kamu berharap. Ya Allah. Ya Allah, aku salahmu. Salah. Laporkan Kak Izul, Kak Heyo. Iya, rumah yang kotor menjadi sarang Heyo. Ya Allah. Tidak muncul lah channel yang lain, gak ada gambar cicak terbang. Aduh, terserah kamu deh Kak Izul, ya aku pusing. Pokoknya ya, kalau kamu memang nggak tahu, nggak bisa diklik channelnya, itu kamu ketik aja di YouTube, namanya Roni Handika, ya itu ada gambar warna putih, terus pakai kopiah. Bener nggak sih? Iya, kopiah nggak tuh? Gambar warna putih. Aing bikin sih lo bang buat quest. Ini aku penasaran Kak Ikea sama Kak apa gimana cara nemuin channelku tuh gimana tuh? Cari lari. Nah tuh dicari doang tuh. Oh berarti kamu nyariin aku kayak Ikea. Dicari. Enggak kan kamu nanya tadi. Gitu kejam gitu. Berharap aja bang. Kalau aku baru mau senang. Gambar warna putih ya. Iya. Kalau mau tahu gimana bayangin Bang Roni Handika, bayangin Caca Handika versi muda.
Oh emang iya aku emang iya Bang Godlike, kamu mah iya. Kamu mah sok tahu juga nih Bang Godlike. Mari kita nonton. Iya Luka HSP invite Penny to a movie. Yes Bang Luka, gas kita ngedate dulu enggak sih, aku bawa Abigail. Ya. Double date, double date. Double date, double date, double date. Tiba-tiba pas pulang aku yang bawa Penny, dia yang bawa Abigail. Aku tukar. Oh, yang video absurd. Iya, betul Kaizo ya. Yeay, halo Penny. Nih, aku komen tempat Kak Prilly tuh. Hai, Kak Prilly. Nah. Tuh. Bisa kok report sama blog tuh. Jangan di report, jangan di blog ya. Gak baik. Kita nonton. Nah itu tuh Roni Handika tuh, kamu klik aja tuh orangnya. Terus buka channelnya. Cuman bisa diri. Masih gak ngerti ya? Bodoh amat lah kau. Masuk kubangan aku kau. Aku gak tau kau gimana. Iya aku kan masih kecil. Aku gak tau ngeklik-ngeklik gitu. Nah tambah billing 5 menit guys. Tambah billing 5 menit. Bukan yang video kencan ya Teo aja gak sih? Kak Prilly dari tadi kali pancingnya ke arah jalan terus. Iya Kak Di, kamu tahu aja ya orang aku sambil ngobrol itu biar orang-orang enggak tahu. Dia tahu aja lu ya Allah, Kak Di. Kelihatan yang merhatiin game. Jangan buka aibku ya. Kenapa Kak Di baru on lagi? Kenapa Kak Di baru on lagi? Hore nambah billing. Iya, halo Kak Heyo. Enggak ada. Curang. Halo Sonic. Halo Sony, welcome. Terima kasih udah mampir Sony. Kak, perlu nambah billing. Iya, aku nambah billing nanti 5 menit ya. Curang, hitungin guys. Curang, enggak mau. Curang. Satu kalimat berarti dua kalimat berarti 10 menit. Jangan. 10 menit berarti. Kak Heyo lagi kuliah apa Kak Heyo? Ya Allah, biar makin banyak. Kak Prilly, gak usah ditambah topiknya Kak Prilly. Udah Kak Heyo, kamu tidur aja ya Kak Heyo ya. Udah. Kamu buka streamnya sambil tidur aja udah, gak usah ngechat. Kuliah kok tidur. Gak boleh. Nah, sudah ketemu ya, bagus. Nah, lagi ikut sempronya teman-teman. Oh iya, oke 15 menit. Lambat 15 menit. Kok Bang Roni panik? Kenapa tuh? Iya, kenapa ya Bang Roni panik ya? Iya, kenapa ya? Udah, Bang. Cukup tahu sih, Bang. Cukup tahu. Tiba-tiba aku ninja kan, sup hilang. Aduh. Tiba-tiba open stream. Ya. Wah. Iya, dia juga open stream. Ya waduh, kapan pulangnya lagi? Aku pengen ngajak di ground. Disuruh tidur di kelas 20 menit. Ya Allah. Kak Heo udah, Kak Heo kok gak ngerti keadaan Kak Heo. Ngerti udah. Semua gara-gara Bang Godlike. Makanya seneng banget Bang Godlike itu ngapain streamernya. Aduh, Godlike diam-diamnya itu tambah adalah tambah lagi dong waktunya laki-laki. Bang Roni di sini soalnya Bang Roni lucu. Iya benar, Bang Roni itu lucu. Emang aku lucu dan imut. Iya, kita tanya Kak Heyo ya, Kak Heyo. Kak Heyo, Bang Roni ini lucu enggak Kak Heyo? Mulai. Mulai ibu-ibu satu nih. Tadi 20 menit ya, tadi 20 menit ya. Nah, yang nambah billing ke April apa Bang Roni nanti? Kalau Bang Roni aku chat banyak spam. Cie.
Ya udah, nanti di chatnya Bang Roni aja kalau kayak gitu Kak Hengyo. Iya, nanti di chat gua aja ya. Iya, enggak apa-apa. Berarti Bang Roni seneng sih. Iya, Bang Roni seneng banget tuh. Harus gua marah ya. Saya mau marah. Salah lagi ya, Bang. Salah lagi. Ini kayak ini marahin nih pada naro sembarangan nih. Kak Heo, aku mau melaporkan sesuatu Kak Heo. Itu tempat CS itu berantakan lagi Kak Heo, yang berantakin Bang Roni sama Bang Luka. Ya enggak. Sampai buka, meninggo ya sampai buka ya. Gas Kak Heo, sampai kayang. Ya, boleh Bang Mamat sampai kayang ya. Gas kan, boleh Kak Di, salto belakang dulu Bang Roni. Ya, salto belakang dulu. Allah. Apa sih ini woy, aku baru dateng. Iya gak apa-apa Kak Heo. Rip Rizka. Rip Rizka. Ya Allah. Cie, marahin itu para lelaki Kak Heo. Iya nih, terutama Bang ini nih. Bang siapa nih? Udah Kak Heo, gak usah di spam Kak Heo. Jadi, kopi siapa yang harvest tadi? Siapa tuh yang harvest kopi? Bukan aku. Roni. Aku dapat enggak. Baru ngaku dia. Ini adalah emang. Itu Bang Luka, Kaise itu Bang Luka. Bang Roni itu yang ada tanda tanya lu. Tuh. Ini ada sampah di fishing Apple. Oh, ini di ini. Kita bersih-bersih kah dulu. Ya, nanti kalau ada hujan hijau kita harus harvest banyak-banyaknya mosnya. Oh ya, oke. Rip Waluyo, iya Rip Waluyo. Waluyo? Istilah aku bukan jomoh. Ditinggal bentar udah dirusak chestnya parah. Iya nih, parah nih para laki-laki ini. Parah nih dua laki-laki ini. Gila nih emang nih. Tahu sih dah. Mana aku Bang Luka. Fix Bang Luka 1000. Suruh Roni Rao. Nah, tuh disuruh Kaizo Rao. Bro. Kupingku. Lah enggak bisa. Enggak bisa, difilter. Aduh, bentar. Chase-nya dimakanin Roni. Iya. Aduh, Bang Mamat nih ada-ada aja dah. Ayak-ayak wae. Bang Mamat, kapan kamu masuknya? Gak usah sosok nyuruh orang masuk kalau kamunya mau pergi. Gak mau pergi. Udah muak Discord-nya itu denger rambut Bang Roni. Bukan Discord-nya Kak Di, bukan Discord-nya tapi mic-nya Kak. Iya, mic-nya udah muak. Bentar lagi nih setrum dia lagi nih. Mic-nya itu udah diem lumutan. Diem gak gue tadi? Kerat. Aduh, temenku muntah. Aduh, astagfirullahaladzim. Bang udah bang, iya nggak lagi bang. Kitanya juga muak Kak Di ya. Apa iya Kak Heo? Muak apa? Sebenarnya kayaknya aku udahan dulu. Oh gitu. Itu nggak sih? Gimana? Kak Prilly udah mau jam 11 Kak Prilly. Oh gitu. Gak apa-apa ya Kak Prilly ya. Aku duluan ya. Kasih kata-kata dulu bang. Adik. Nggak usah. Aku ada kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini dulu bang. Kata-kata hari ini jangan lupa makan. Gas. Nggak bisa yang lebih itu, yang lebih romantis gitu nggak bisa ya? Ya Allah, lebih romantis ke arahnya kemana tuh, nggak mau. Ya romantis untuk adik-adik ini loh. Oh iya, jadi adik-adik. Kan saha. Nggak jadi. Ah, sudah. Nggak seru. Ewa. Aku duluan ya. Mic-nya ada bau jigong. Bentar. Mic-nya ada bau jigong, kata Bang Mamat.
Enggak, Arumi kok. Aduh, lucu banget Bang Roni ini. Iya, Kak. Dia lucu kan? Iya, Kak Heyo. Agak gumoh dikit, udahan. Jangan dibayangin Bang Mamat. Enggak seru banget, udahan. Tuh, enggak seru banget kata Kak Heyo, udahan. Enggak seru, udahan. Kak Prilisya suruh Roni pantun. Aku harus harus ini Kak Ewa, harus apa namanya, kerja, kalau enggak ada masa depan. Maksudnya ya udahlah, kita main FF aja yuk. Oke, Kak Heyo katanya dia harus bekerja karena nanti tidak tidak ada masa depan nanti ya kalau dia enggak kerja begitu. Okay lah kalau begitu diterima, itu alasan yang sangat mulia untuk kalian ya. Pertanyaanku sekarang, kenapa arah ke Kak Heyo, Kak? Kenapa? Masa depan, maksudnya masa depanku, Kak. Oh, cuma masa depan kamu, wah parah sih. Berarti Kak Heyo enggak, aduh. Aduh, Kak Heyo kamu yang sabar ya, Kak. Cukup tahu sih. Ya udah, makasih Bang Roni. Iya, cama-cama. Iya, terima kasih. Di sini adik-adik yang sudah meneteskan air mata sudah banyak ini. Siapa yang udah meneteskan air mata karena aku pernah ngekucium nih? Tuh, udah ya, tenang ya, tenang ya. Tenang ya. Ini siapa yang udah meninggal di sini? Saya. Iya, meninggal. Ya udah, dadah Bang Roni. Apa? Kasih Bang Roni. Abigailnya mana? Oh ya masih ya, dia masih di sini guys. Oh masih. Abigailnya mana? Seruput icikiwir. Aduh Bang Aquilas, di sini ada drama Korea Bang. Drama Korea di sini. Aduh tuh kan kayak Heyo-nya jadi kayak sudahlah Kak Heyo, kamu ikhlasin aja. Lah Kak Roni pergi, saya. Jangan tipu hoak kamu Kak Prilly, tidak ada ngomong gitu. Ah nggak ada siapanya. Abigail, aku nonton sendiri. Ini ada, ini aja Bang Roni, last day nih, abis ini baru kamu pergi. Ah boleh, last day. Ya boleh ya guys ya. Yes. Boleh, last day, boleh. Aku nggak tahu mau ngapain. Sama, aku juga nggak tahu. Ini yang sangat semangat main game ini, rasa aku kayak IKEA doang nih. Lihat tuh, dia tuh ada aja kerjanya. Kalau aku tuh nggak tahu mau ngapain. Wah, ada apa nih? Ada solder, bring can a starfruit. Okay. Seperti orang-orang suka starfruit. Benar, starfruit mahal. Ini kan di rumah nih dia nih. Ken tuh yang mana ya? Oh, istrinya, suaminya Jody. Mancing deh. Bang Roni, kenapa kamu suka Abigail? Ya, Bang Roni, kenapa kamu suka Abigail? Karena apa, Bang? Karena oh, berarti dia enggak. Aduh. Aku enggak kenapa-napa. Ini aku ambil enggak sih starfruitnya? Di ginger. Iya boleh. Oh ya, di ginger. Aku mau jawab tapi bingung, Bang. Kan game doang. Halo Rizky Ninja, apaan itu? 0 apa? Oh, apa 0 itu? Angka apa huruf itu? Welcome ya, terima kasih sudah mampir. Itu yang mana ya? Parolin tuh ya. Parol. Oh, yang maknya itu. Maknya Halo Ipal Irfan, Kak, kapan live stumble lagi? Stumble guys ya. Habis lebaran ya. Wah, mau lebaran dulu ya. Jadi enggak stream nih kalau lebaran, Kak? Ya enggak lah, aku kan di Solo. Oh, berapa hari tuh? Kalau boleh tahu. 2 minggu. Info main bareng. 2 minggu. Main bareng maksudnya? Siap. Di Solo. Oh, iya, ternyata Bang Luka ini orang Solo juga. Oh, gila. Iya, nanti insyaallah Bang, nanti kalau ada waktunya kita meet up ya. Meet up. Boleh.
Tapi kan kamunya sibuk. Nah, enggak banget. Aman-aman. Ini orang enggak pernah sibuk dan nampaknya main ingat, game. Ingat, subscribe itu gratis. Ya betul, subscribe itu gratis guys. Yang belum subscribe, boleh subscribe. Ya, ayo, katanya. Oh iya, Ipal. Nanti ditunggu aja ya, Ipal ya. Nanti aku pasti main lagi itu sambelnya. Bang Mamat main sambel juga kayaknya ya. Iya ya, Bang Mamat main sambel juga tuh. Kamu bisa ke channelnya Bang Mamat juga. Mampir-mampir ke channelnya Bang Mamat Gemu. Ya. Mana nih orangnya nih? Anjing. Kenapa sih ini aku mancing ke jalan terus? Mancing di ini ginger kak. Oh kenapa tuh kau mancing di ginger? Ada quest baru. Oh iya, oke, oke. Tidak. Ini Caroline di mana sih Caroline? Aku lupa. Oh di sini. Caroline. Halo. Punten. Loh enggak ada. Caroline halo. Enggak ada di mana dia? Caroline halo. Ini Caroline. Mancingnya di mana? Mana aja yang di ginger? Ya, yeah, yang mana aja yang penting ginger. Ada yang mau mancing legend fish enggak? Ada yang upgrade titan kameramen. Ini ada item baru, quest baru. Sayur apa yang romantis? Halo Titan, welcome. Sayur-sayur apa yang romantis? Tahu deh. Sayur los. Yeah. Sayur los apa? Sayur apa ya? Apa ya? Enggak tahu tuh, Titan. Yang romantis itu abang-abang sayurnya nah. Iya tuh yang abang-abang sayur kayaknya ya romantis. Iya, romantis abang-abang sayurnya. Aku pernah digodain sama abang-abang sayur. Caprilly main game apa tuh? PKXD itu apa PKXD? Aduh, aku nggak ngerti PKXD doing apa tuh game apa itu? Jangan-jangan say or love me together with you. Nanyi nggak sih? Hey, sayur-sayur apa yang romantis together with you? Toge. Together with you. Oke. Kak April. Say your love me. Bisa juga sih sebenarnya itu. Oh nah, iya betul ya. Together with me. Iya apa nih? Oh. Pas ya. The same times as well I'm not. Apaan tuh? Halo Kak Sponge, welcome Mermaid. Udah Kak, di sini udah kelar misinya di Ginger Island. Udah ketemu Mermaid, udah ketemu. Legendary fish. Iya, legendary fish bisa ditangkap lagi sekarang. Susah sih ini sih. 3 hari. Ya, kita cari di Bu, nitip sendal ada urusan sama teman bayi. Ya Kak boleh, nanti sendalmu dipaling orang loh. Ambil ya. Tuh. Nanti diambil Bang Roni sendalmu loh. Nanti kamu lebaran enggak pakai sendal baru. Fish Festival Fish. Mari kita lihat videonya. Cat. Oke, walaupun aku enggak ngerti, tapi ini ya Rizky Ninja ya. Aku enggak ngerti bahasa Inggris. Kapril ntar live lagi. Aku bingung sih. Kita main game lain yuk yang bisa mabar juga. Yuk. Boleh. Game apa ya yang enak ya? Kakak mau apa yang farming? Apa? Bebas. Sambel enggak? Oke, ini. Sambel itu ya boleh aja sih kalau sambel. Boleh kan? Itu juga kan ini. Iya. Itu kocak sih game-nya. Tapi ya, kayaknya mau enggak?
Aikeo mau gak? Ya Kak Aikeo gak diem dia. Iya, kalau malam kalau diem. Oh, kalau malam boleh. Kalau malam, tapi kemarin nonton malam kali itu. Iya. Saya ketiduran, katanya sore, ketiduran. Sore, maksudnya sore. Oh, sore. Mencret, tidak mencret. Kak, mana nih? Ya perlu baju baru lah. Oh iya, kamu perlu baju baru ya, mantap. Iya, aku mau. Roblox Queen. Among Us sih. Nah, ayo yuk main Among Us mau enggak? Ya. Aduh, Among Us yang mana nih? Ada yang mod, ada yang biasa. Nah, Among Us ada mod-modnya juga. Bukan mod, apa yang 3D itu? Bukan yang 3D ada. Jadi itu banyak jobnya. Main Devour yuk. Boleh. Ah, masih mahal. Ada. Masih mahal, aku malas beli. Skip dulu. Dulu sih. Masih mahal, aku malas beli. Masih pada mahal katanya, Kak. Kak Heo. Iya. Nunggu ini dulu lah. Tapi kalau Sun Heaven juga mirip-mirip. Apa? Sun Heaven mirip-mirip ini. Oh, Sun Heaven ya. Oh. Tapi battle-nya enggak bisa bareng-bareng sih. Oh, jangan Kak, yang bareng-bareng aja, Kak. Itu yang dibahas kayak apa itu game farming semua deh. Kayak pecinta game farming beliau. Iya. Aku juga cinta. Cinta game farming. Yang mod bisa biar banyak crawl-nya. Oh. Iya bisa. Among Us banyak crawl-nya nanti. Banyak banget. Tapi aku ngatur jadwalnya tuh hari jam berapa ya? Kayaknya nggak ada deh waktu gue aja. Pagi mungkin cuma ada waktu. Lazim bang. Jadi kamu tuh nggak pernah mau main game lain sama kita gitu ya? Mau, cuman nggak waktu. Aduh, ya gitu lah. Gila guys, Baron ini emang orang super sibuk, streamer sibuk guys dia guys. Duh, aku lupa namanya. Sun Heaven bisa multiplayer. Bisa. Tapi tadi katanya bunuh monster gimana? Bosnya. Bos monsternya yang enggak bisa bareng. Ya, katanya sih ada tapi upcoming. Ikan Legend. Iya, di sini bisa dapat ikan legend kan? Tapi susah ya. Akuarium enggak sih? Aduh. Akuarium itu bisa ini enggak bisa sama-sama? Bisa sama-sama. Bisa bareng. Apa sih bisa multiplayer? Enggak tahu sih, Kak. Game apaan tuh? Aquarium. Jujur lihat enggak tahu itu game apa. Iya, aku juga enggak tahu. Halo, kodok. Halo everybody. Halo Bang Leo, welcome Bang Leo Pros. Terima kasih sudah mampir ke sini, Bang. Halo, Dinkum aja nanti tunggu update baru. Tapi bang ini enggak main ya Dinkum. Parah, Bang. Aku juga cinta siapa Kak Heyo? Cinta siapa? Super Sus lah. Oh, Super Sus. Oh, Super Sus itu tuh yang mana? Nanti ya? Aku udahan nih. Nah. Ya kalau enggak udah juga enggak apa-apa. Aduh, gimana ya? Akuarium apa April? Tersumon dong. Iya, tersumon. Hello Bang Eyo. Para Bang Roni dahlah. Nah. Kak Heyonya ngambek. Allah, apa lagi salahku? Insani Aquarium. Apa itu? Oh, itu mah Aquarium. Emang bisa, enggak bisa multi tuh. Itu mah game solo aja ngasih-ngasih makan ikan. Game bocah itu Bang Godlike. Enggak sih, bagus maksudnya. Blok mainin itu terus. Di rumah tante. bagus banget. Aku dulu di warnet main itu. Akhirnya beli lagi setelah ada di Steam. Ayo guys, main game apa guys kita guys? Ayo guys. Game apa? Itu apa Petless Woods yang baru rilis? Apa? Petless Woods. Oke, makasih. Iya, makasih. Baroni. Oh, Bang Luka. Iya, Baroni. Dadah, terima kasih Baroni. Ada kodok. Kodok, semoga hariku bahagia hari ini. Lah, hilang dia. Iya, nanti pasti. Halo. Nanti pasti bahagia kok Bang Roni. Nanti bakal ada yang mampir ke sana. Pasti kamu bahagia.
Oh gitu. Ya. Pak Kodo. Oke, okay, lah Pak Kodo, ya makasih, Pak. Oke. Okay. Iya. Aku mau keluar dulu. Iya, makasih Pak Roni. Iya, ayo Pak Lia. Ya, iya, Pak Lia gratis. Ya, dadah Bang Roni. Dadah dulu adik-adik. Dadah Bang Roni. Dadah. Apa? Itu ciri khas dia ya, kalau kalau dia mau end stream tuh, dia pasti raw kayak gitu dulu tuh. Yang mau Palia ketik 1. Astagfirullahalazim Bang Godlike ini ya. Palia aku udah level berapa gitu? Palia tuh udah ada di Steam. Iya, udah ada di Steam memang. Iya, ayo Palia, free dia. Yang mau Palia ketik 1. Aduhai. Aduhai. Pakai ini lahan ya. Ini kita masih lanjut apa enggak, Dika? Ini last day, last day, last day. Ini last day. Okay. Penanam. Start dulu kalau gitu. Nah, kita udahlah, kita ngobrol-ngobrol aja nih detik-detik terakhir. Detik-detik. Menit enggak sih? Apa? Dinkum nanti kalau nanti tunggu update, aja Dinkum. Kalau udah update baru main. Update-nya nanti nunggu ini. Autumn. Soalnya pernah aku refund Dinkum. Real comeback Palia kah? Boleh sih kalau mau Palia nggak apa-apa. Kak Isaya ada Palia? Ada, udah level berapa gitu? Nah ini sepuh. Kayaknya Kak Isaya ini. Kayaknya Kak Isaya ini. Udah lama nggak main. Sepuh semua ya gamenya ya. Game memang Kak Isaya tuh. Game belum update dia. Iya Dinkum belum update. Palia bagus. Kamu main nggak Bang Roni Palia? Bang Roni. Kalau main aja kita main sama-sama lah ini. Aku kemarin main Palia 2 menit doang sih. Ya Allah Kak April, itu ngapain? Kayaknya cuma bikin karakter deh. Agak bosen emang Kak Estardo. Iya ya. Palia agak bosen ya. Aku terserah sih. Kalau yang penting rame-ramenya aja. Autumnnya Aussie kapan ya? Kapan ya Kak Isaya ya? Mungkin sekarang. Sekitar bentar lagi sih atau udah nggak tahu. Aduh ini waktunya belum ganti sih. Mungkin bulan ini ya, habis lebaran kali. Kayaknya tanggal 7 mungkin. Oh tanggal 7 April. Iya. Oh ya udah, kita ini aja deh, kita tunggu aja deh guys. Aku sih berharapnya secepat mungkin ya. Autumn update-nya ya. Itu ngapain ini orang gila ini. Bisa gini. Itu gimana gini. Caranya woy? Nyiram terus diarahin. Ini. Nyiram terus diarahin. Nih. Ya kan? Bisa gini. Apa sih? Masih loncat-loncat. Jelas banget. Ya gini loh. Astagfirullah. Halo. Kodok. Jadi kangen Dinkum. Iya, aku April. Aku tadi juga udah kangen Dinkum banget. Tapi kayak kalau belum ada update-nya tuh ya bingung juga mau ngapain kan kalau belum ada update-nya. Aku 3 menit doang. Ya Allah. Tapi Palia gak bisa bareng gak sih? Bisa kok, bisa sync server. Sing ya. Oh, pakai server ya? Palia apa? Oh, dia servernya online. Maksudnya farm bisa sendiri. Iya, farm sendiri sih. Farmnya tetap sendiri farmnya itu. Bareng-barengnya. Yang bisa bareng-bareng masak doang. Iya, bareng-barengnya paling waktu hunting, mancing dan lain-lain. Iya, betul, Bang. Aku kemarin main Palia itu kan enggak ada temennya ya. Jadi kayak capek aku main Palia itu. Jadi udah gak main lagi aku kemarin, udah wes. Iya, aku juga capek daily-nya. Berarti skip. Skip. Yang paling lucu Dinkum sih sebenarnya. Iya, Dinkum. Terus gak progresnya banyak banget. Kasih ramen tak pilih. Skip.
seru kalau ada temennya. Dulu aku main sama Bang An, DKK sampai subuh terus. Wow, main Palia ya? Iya sih, iya sih. Kayak kalau ada temennya enak sih. Apa bang? Aku nggak tahu itu game apa. Ya pokoknya game. Pokoknya game, nanti cari aja bang di Steam ada tuh Palia. Palworld yuk. Aduh. Aduh kalau Palworld kayaknya nanti deh. Kurang sih Palworld sih. Yuk main lagi bang, yuk main lagi Aquilas, yeah. Itu diajakin main sama Kak April, Bang Akli. Updatean Dinkum ada apa yang baru? Belum Kak Heo ya, belum tahu. Tapi kayaknya nih nanti tuh bakal ada namanya tuh Red Roundhead. Jadi itu tuh jamur gitu loh, jamur di musim, kayaknya di musim autumn sih. Nanti tuh bisa kita taruh. Jadi jamurnya tuh dekornya tuh gede, jamurnya tuh gede. Ih, lucu dong. Jadi kayak nanti tuh benar-benar bisa kayak bikin itu sih, bikin kayak tempat rumah-rumah fairy-fairy gitu, peri-peri gitu. Tapi enggak nyala sih, sayangnya sih enggak nyala sih menurutku tadi aku lihat. Mungkin ada sneak peek. Sneak peek tuh apa ya? Kayak apa sih namanya, teaser, bocoran. Oh iya bocorannya, aku tadi lihat orang luar Kak Heo yang itu apa namanya, makanya aku tadi buka Dinkum kan, aku pikir apakah ini udah di launching diem-diem sama si James Bendon, tapi enggak sih, belum, kayaknya mereka udah dapet aksesnya gitu, beta, kayak beta gitu. Ciluk bahalo Kak Keonesan. Welcome Kak Ke. Selamat datang, terima kasih sudah mampir ke sini. Ciluk banget tuh. Mari kita bantu Kak. Aku bantu doa aja. Ini nyari apa Kak? Gali buat tanaman. Gas. Aduh. Kenapa kabur Bang Aquilas? Ya Allah. Ada kakek kabur dia, ya Allah. Aduh, hampir. Ini enggak ada yang bawa. Ini ya. Turun aja deh. Bawa apa, bawa apa, Kak? Kak Shite. Aku ada. Nih. Yaudah. Ini harvest dong. Nah. Oke, thank you. Kenapa aku hilang? Kenapa Kak April sekarang manggilnya enggak Mas? Enggak Bang, enggak ini. Kenapa manggil nama sekarang Kak April? Oh, sekarang gitu Mas YouTube. Fine. Oh. Fine. Itu udah bang. Oh udah. Itu langsung aja. Oke, kita hancurin. Udah. Gini. Dah. Ya. Jadi enaknya kita makan. Puasa he. Puasa ya. Kapri masih main LC. Aduh. LC itu apa? Apaan LC? Kak Heo, apa itu? IC, LC. Iya lagi sebel. Udah. Oh iya masih ada. Iya lagi sebel. Aduh. Yang punya selir mah memang beda. Astagfirullah. Masih dong semalam ya. Ya Allah Kapri, tidak jangan kamu terhasut. Ini ya, Shaitoni Rojim ya. Wih, ada Hoyo First. Hai, lu kake. Letal, Kak. Oh, letal. Ya, masih sih. Kalau ada temennya masih main, aku mau main. Ini. Letal sih, aduh.
Tapi katanya sekarang tambah berat ya katanya ya gamenya ya. Iya, banyak mod-mod baru. Banyak mod-mod barunya, tambah berat. Iya sih, kemarin juga aku main tuh rada-rada kayak suka ngelag-ngelag gitu, nggak tau sih. Kak April, kamu harus tahan ya, kamu harus tahan karena fansnya Bang Akulas itu tuh banyak, jadi kamu harus menjadi wanita tangguh ya. Ya, besar. Kan itu kalau pakai mod nggak sih, tapi kalau nggak pakai juga nggak seru. Iya, kalau nggak pakai mod nggak seru kak. Apaan tadi? Extend family catch Mr. Angler. Ini tuh yang legend ya? Iya, susah itu. Yang legend. Aduh. Dapat kepala, Kak. Snack. Itu udah kok. Pikir ikan. Tinggal yang defending di pedik saja. Kita mancing emosi. Ih, apa ini jenisnya? Aku nggak bisa sih kalau buat dapetin ikan legend di sini. Di sini nggak ada, Kak. Oh, di sini nggak ada. Adanya di tempat biasa. Dapat terus nih? Midnight. Full snack lah. Cuman ini doang, ikan malam. Oh, ikan malam. Lethal seru sih. Iya seru bang. Tapi kalau ya, solusi nang. Kalau mainnya juga jangan pas aku stream. Jangan pas aku libur stream. Iya seru kalau mainnya jangan pas aku libur stream. Oh iya kakek mau libur stream. Kakek akan ditinggalkan sama mbaknya. Jadi kakek akan mengurus urusan rumah ya. Makanya dia libur. Semangat Kak Kay, semangat ya. Semangat Kak Kay. Iya, semoga mbaknya nanti cepat kembali dan kamu bisa stream. Pasti anak-anakmu merindukanmu. Turu Kak, gas. Gas sabit Kak Prilly. Sabit apaan lu? Sabit-sabit lu. Gas. Udah. Nah, Aci sayang-sayang aku. I will miss you semuanya. Iya. Kami akan merindukanmu ya, terutama bocil-bocil kematian itu ya. Semangat, Kak. Iya, semangat Mbak. Kangennya jangan ke papa kurma doang ya. Iya. Jangan ke papa kurma doang, Kak Kay. Kangennya ke kita juga dong. Tok. Ini apa lagi ini satu kutu kupret? Yeay. Aku nanti siang pengen stream lagi tapi nggak tahu stream apa. Stream game yang Kapril suka aja. Iya, yang solo aja Kak, yang Kapril mainin. Apa ya? Gak tahu. Ya. Gimana? Yang main solo gitu? Gak tahu. Masa gak ada? Oh, main itu Kak, apa namanya? Yang Stardew Valley tapi yang mod expanded. Gak mau aku, pusing aku main sendiri. Meninggal. Kak Pur, iya Kak Akwilas juga dong kangennya. Buset kangennya ke Prilly, Mas Akwi, Bang Mamat, Bang Nas, Vika, Seyan, Roni, dan streamer-streamer lain. Immortal Life apa kabar sis? Aduh Immortal Life aku udah tamat, mohon maaf Kak Kay. Immortal Life nya udah tamat. Paling achievement-achievement aja sih paling. Tapi aku udah enek ya, aku benar-benar udah enek banget untuk main Immortal Life sekarang ya. Nanti tunggu mungkin habis lebaran gitu-gitu kan, biar nggak terlalu enek. Karena aku udah enek banget itu naikin kultivasi sampai 300 ribu, bayangkan ya.
aku menanam, menanam, menanam. Ini Astagfirullahaladzim. Ini udah kan? Astagfirullahaladzim. Loh, oh belum ya? GTA, GTA SA. Apa yang GTA? GTA yang mana? Skyrim, Skyrim. GTA yang roleplay itu ya? Ah, capek roleplay mah. Roleplay beda kan? Oh beda, aku gak tahu tuh. Aku taunya yang itu. Prilly itu pengen mabar. Aku kembali, welcome back Sonic. Biar ada biar ada teman main. Kamu gak ada Xbox Game Pass? Belum ada. Eh, ada gak sih Bang Prilly? Saya balik lagi habis nelpon IndiHome. Kenapa tuh IndiHome-nya? Ya, hancur. Harvest Moon gak sih? Santai, chill. Harvest Moon ini yang mana tuh? Pas. Harvest Moon-nya yang udah. Back to Nature. Back to Nature gak tuh? Back to Nature. Prilly sukanya game apa? Gak tahu kak, aku gak tahu. Sukanya apa? Aku sukanya Bang Prilly. Gak salah sih kalau itu kak. Aku sukanya Bang Prilly. Belum ada tuh, belum ada Xbox-nya. Eh, dibom dong, iya. Gak apa-apa, ini nanti kan kita mau tidur. Jangan tidur, Kak. Enggak, bukan maksudnya mau. Bukan maksudnya mau ekstrim gitu loh. Biasa mencabut langganan lama memulai dengan langganan baru. Oh gitu, Prilly suka apa, hayo. Aku suka bang ini, Bang Prilly. Dibom terus, iya Sonic gak apa-apa. Pengen marah, mendadak, astagfirullah. Aku kembali, iya welcome back Kak Di. BTN bagus, tapi awas banyak bocil BTN juga, gak jadi. Story of Season bagus Kak, coba dari pecahan developer Harvest Moon. Aku punyanya Story of Season itu yang Mineral Town sama yang Pioneer of Olive Town. Pioneer Town of Olive. Gitu-gitulah. Nah, Zuma aja. Astagfirullahaladzim. Kalau yang santai banget SOS AWL Kak Prilly. Oh iya kah? Kak Zuma, apaan sih Bang Gotlag? Minecraft sih, santai banget sih Kak, Minecraft Kak. Apa? Minecraft tuh santai banget sih Minecraft sih. Iya, tapi kalau di Steam nggak ada kan Minecraft? Kalau Minecraft yang santai itu di webnya, websitenya. Oh, di websitenya. Harus download T-Launcher namanya. Oh, tapi kata Bang Ronik itu tidak disarankan. Sama aja sih sebenarnya kalau buat itu. Bisa tapi emang juga Kak, biar jadi cantik. Oh, gitu. Tapi itu yang namanya yang kayak Bang Roni. Oh. Overall. Itu lihat miniaturnya atau clock record itu. Cakep-cakep. Oh. Mainin game Wanderer yang kemarin, yang survival di punggung. Di punggung kura-kura raksasa. Ah, itu kan game kamu, Bang Godlike. Oh, jangan suruh-suruh aku main game kamu. Eh, nanti aku mati loh, Bang. Gila lu. Kali ini udah itu. Udah ini. Biar meninggal aja aku sekali udah meninggal. Main game horror baru lagi. Aku sebenarnya pengen main Gundam oh, main juga ya, tapi enggak tahu kenapa kemarin Bang Winda aku enggak jadi main sih. Kebanyakan bug. Iya ya. Tuh kan. Iya. Kemarin itu aku sama Bang Mama tuh udah kayak Pril, Gundamite 2 Pril udah keluar tuh, nanti Bang Wina main, nanti tonton katanya. Eh, pas aku lihat udah dia udah bikin jadwal streaming Gundamite, tiba-tiba enggak main, enggak jadi. Pengen box sih nenek. Udah jaga minimarket aja. Aduh, aku kalau jaga minimarket itu bosen aku. Itu gamenya Bang Prilly juga itu. Yang lebih santai lagi bisa coba The Last of Us mungkin. The Last of Us. Emang itu game santai? Emang iya, iya Kak Pril? Nah itu Gondomai 2. Halo Kak. Halo Aan Rohana. Ya Allah nak, kamu kemana aja nak? Apa kabar nak? Langsung dicariin maknya. Kamu hilang ya nak ya? Gimana tuh, mana ada
Mana ada The Last of Asanti apa sih? God of War aja udah tuh. Kan ini pasti game-nya ngawur-ngawur semua ini. Kasih coba Terraria. Terraria. Wah, itu sih Starbound, Starbound. Multi sih. Di multi kan juga. Oh iya, apalagi ya? Jejel-jejelin aja dulu sama nama game-game-nya ya. Harvest Moon. Anak, apa Mobile Legends? Sangat chill. Nah. Mencurigakan. Wah, ya Kak April ya, sus ya. Fresh, oh iya gak tahu. Run Factory, Terrarium, The Last of the Crystal ya. Seru banget. Jejel terus ya, apalagi, terus. Kalian di mana? Mau aku bomin. Biar meninggal. Di sana, lari di sana. Solter aja Kak Prilly. Oke. Okay. Wah, recommended but Run Factory 3 special. Oke. Okay. Factory 5 juga cakep. Enggak sih, Factory 4. Okay. Factory 3 pacarnya cewek semua, cantik-cantik sih tapi. Oke. Okay. Aku jadi bingung ya. Fortune permit coba Kak. Oke. Okay. Aku tampung dulu ini ya. Ya udah, snack by one aja. Oke. Okay. Makasih ya Kak Isaya sama Bang Ruka. Makasih juga Kak Prilly. Iya, makasih juga. Akhirnya aku tidak sendiri mainnya. Aku pikir aku sendiri hari ini main. Tidak. Iya, makasih semuanya. Sudah. Iya. Mati. Kok gak bisa nyala? Dah lah, gak bisa. Oke, guys. Bye. Dadah. Terima kasih Bang Luka. Sama-sama. Garden Story. Oke, jadinya balik ke Dinkum. Iya sih, aku tuh paling nyaman di Dinkum sih sebenarnya. Tapi enggak sih. Nanti aku coba lihat dulu game-gamenya ya. Maaf Kak, aku enggak pernah ke channel Kakak dulu ya. Aku minta maaf banget. Enggak, aku tidak akan memaafkan kamu. Iya, enggak apa-apa, Rohana. Enggak apa-apa. Terima kasih sudah mampir, sudah sempetin mampir ke sini. Terima kasih ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Izusaka. Cantik-cantik Bang karakternya, mungkin Bang Prilly yang main. Nah, mulai ya. Mulai ya, Leopros kutu kupret. Baru balik sekolah tah. Bye Kak Adi, terima kasih. Maaf ya Kakak Iya. Bye April, bye juga Kak April. Thank you. Yay, makasih Kak April. Iya, makasih. Bye. Ya udah guys, terima kasih ya teman-teman yang udah mampir ke live streaming aku, yang udah nemenin aku live streamingnya. Yang udah subscribe tadi juga terima kasih banyak. Tapi aku lupa tadi siapa aja yang subscribe ya. Bye Pril, terima kasih Kak Kay udah mampir. Kamu semangat ya Kak Kay ya, nanti libur streamnya. Semangat untuk mengurus semuanya. Semoga nanti cepat kembali ya Kak Kay ya. Iya cantik, tapi dulu aku nikahnya sama yang putri duyung di Run Factory 3. Oh oke, okay. Dadah ya, intinya terakhir ya. Intinya ini live terakhir ya. Enggak, aku belum live terakhir aku ini. Aku mungkin terakhir live itu tang hari Kamis sih kayaknya sih. Masih bisa live hari Kamis ya. Nah antara hari Rebu atau hari Kamis lah, gak tahu. Tapi kalau hari Jumat udah gak bisa. Kapan live lagi? Live lagi tanggal mungkin tanggal 22 Kak. Mungkin tanggal 22 April ya baru live lagi. Atau 23 ya, sekitar gitulah. Nanti kita udah pulang sih itu, insya Allah udah pulang. Oke, sip lah. Hati-hati semua yang lebaran. Iya.
hati-hati semuanya yang udah ini yang mau mudik ya. Semoga kita semua diberi perlindungan nanti sampai 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 ke tempat tujuan dengan selamat ya. Walaupun aku nih udah ketar-ketir sebenarnya. Takut macet lah, takut inilah, banyak banget kekhawatirannya, tapi nggak apa-apa deh, bismillah aja. Terima kasih ya semuanya ya. Aku udah end stream dulu nih. Terima kasih banyak yang udah mampir ke sini. Terima kasih banyak yang udah join sama aku tadi mabar. Ada Bang Roni, ada Kak Isaya, ada Bang Luka ya. Hari ini kita tidak personilnya tidak ini lagi, tidak lengkap ya. Enggak apa-apa lah ya. Nanti insya Allah nanti bisa lengkap. Baik Kak, saya selalu doain saudara mama aku tenang di atas sana ya. Oh iya, iya Kak Anrohana. Ya amin amin, semoga ya, semoga saudara mamanya kamu ditempatkan di tempat yang paling terbaik di sana, amin. Perlindungan pergi dan balik juga, bye bye kutu kupret, iya bye bye Bang Leo, amin. Kenapa aku jadi dipanggil dia kutu kupret ya? Padahal kan aku yang manggilnya kutu kupret. Ya udah guys, terima kasih ya guys, ini absen dulu nggak sih, absen dulu ya. Yang kebaca aja, yang kebaca ya, yang kebaca, yang tidak terbaca mohon maaf ya guys ya. Ada Blue Lion, ada Kak April, ada Kak Di, ada Bang Godlike, ada Kak Izo Saka, ada Bang Aquilas, ada Bang Roni, ada Sonic, ada Kak Di, ada Kak Heo, ada Kak Isea, ada Bang Mamat, ada tadi Blue Lion udah ya, Blue Lion. Ada siapa lagi tadi? Ada Kak April udah ya, Kak April ya. Terus ada Rizky Ninja, ada Ipal Irfan, ada Upgrade Titan, ada Sponge, terus ada Bang Leo, terus Sonic udah ya, Sonic ada Sonic juga tadi. Kak K, ada Kak K. Siapa lagi nih, ada Classical Game, terus kayaknya udah sih, ada Anrohana, ada Anrohana juga ya. Oke deh, makasih semuanya. Oh iya Kak Heyo, oh iya Kak Heyo udah, Kak Heyo udah ya, makasih ya. Ini sampai gamenya udah gak ada suara, udah gak ada lagunya lagi. Yaudah deh guys, selamat istirahat siang. Sampai ketemu lagi di live streaming aku selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oh iya, ada Kak Raki absen tuh kan. Kamu telat Kak Raki. Kamu mah. Ih, makasih Kak Raki udah sempetin mampir. Dadah. See you, yeah, see you, dadah.